Oke. Okay. Oke. Uh, kita ada yang mau ditunggu lagi Pak Adi atau bisa kita mulai saja? Boleh, boleh dimulai. Boleh dimulai saja. Oke, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, mari kita mulai acara webinar ini. Selamat pagi semuanya. Saya sampaikan selamat pagi. Uh, yang terhormat Bapak Agung Wahyu Setiawan selaku Koordinator Program Studi Teknik Biomedis, yang terhormat Bapak Adi Setiawan selaku Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis, dan juga yang terhormat para narasumber Bapak Mahdi Mahendra dan Ibu Natalia Munadi. Kami mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi pada acara webinar program teknik biomedis yang mengambil topik uh, Indonesia Healthcare Industry Trends and Future Opportunities. Di sini diharapkan nanti uh, para mahasiswa dari program studi teknik biomedis bisa lebih uh, memahami lagi, mengetahui kembali apa sih uh, peran mereka nanti ke depannya itu bisa seperti apa. Mungkin seperti itu. Sebelumnya akan saya sampaikan dahulu tentang susunan acara kita pada hari ini. Saya nggak bisa share Adapun untuk acara hari ini, pertama kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua nanti kita akan masuk ke kata sambutan dari koordinator program studi teknik biomedis. Yang ketiga, baru kita masuk ke acara inti berupa penyampaian materi oleh narasumber webinar. Lalu setelah itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi nanti untuk para mahasiswa dan yang bukan mahasiswa program studi teknik biomedis, karena setahu saya ada yang dari luar, namun saya masih belum ada informasinya siapa saja yang dari luar. Uh, jadi nanti bisa menyampaikan pertanyaannya baik secara langsung maupun di kolom chat. Nanti akan disampaikan format untuk menyampaikan pertanyaannya. Uh, sebelum kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja mohon dinyalakan kameranya. Yang kedua adalah uh, harap untuk memute suaranya ketika acara sedang berlangsung, ketika kecuali nanti ketika sesi tanya jawab dan memang diberikan kesempatan untuk bertanya. Lalu yang ketiga nanti ada semacam presensi, mohon untuk diisi. Saya rasa itu saja untuk taturannya. Ya, sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk para hadirin, dimohon untuk di... Nah, duduk kembali untuk para hadirin webinar. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Teknik Yunidis, Bapak Agung Wahli Setiawan, waktu saya persilahkan Baik, terima kasih Mas Marsudi. Selamat bagi Bu Natalia dan Pak Mahdi dari Sismex. Terima kasih sudah hadir di hari liburnya, Bu. Dan Bapak, uh, ini mohon maaf ngerepotin di weekendnya ya, Bapak Bapak uh, Mahdi dan Bu Natalia. Senang sekali uh, kami uh, bisa menyelenggarakan webinar uh, hari ini. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Uh, kalau tidak ada dukungan dari Biasismek, mungkin uh, acara pagi ini juga tidak terselenggara begitu. Uh, pada dasarnya webinar ini untuk memberikan apa ya wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa kami terutama di Teknik Biomedis ITERA terkait lapangan pekerjaan Bu terutama langsung saja begitu ya karena ada kekhawatiran dari baik dari prodi maupun terutama dari orang tua dan mahasiswa sendiri Bu setelah lulus saya jadi apa ya Pak saya jadi apa ya Bu ya gitu ya. Padahal eh, menurut eh, analisis kami, evaluasi kami waktu mendirikan prodi teknik biomedis eh, peluangnya masih sangat besar begitu ya dan akan terus bertumbuh begitu. Terutama di masa pandemi eh, COVID-19 ini ya. Mungkin akan reda begitu kok pandeminya tetapi eh, saya selalu sampaikan seperti ini ke rekan-rekan kalau ada yang menyampaikan badai pasti berlalu, ya pak, badai pasti berlalu begitu. Tetapi yang harus kita siapkan adalah badai selanjutnya. Ini biasanya yang kurang begitu ya persiapan badai selanjutnya. Karena pasti akan ada badai selanjutnya. Jadi badai pasti berlalu sekarang, oke. Okay. Tetapi pasti ada badai selanjutnya begitu. Nah ini yang harus kami antisipasi juga dan mohon bantuan nanti dari rekan-rekan Sismax begitu untuk membuka wawasan mahasiswa kami, Bu, supaya nggak terlalu khawatir begitu ya. Kekhawatiran itu wajar, tetapi ya apa ya, ya harus kita maintain begitu ya, harus kita manage begitu. Eh, ingin laporan saja, Bu. Sebenarnya saya dari ITB ya eh, asalnya, ditugaskan di ITERA ada kalau tidak salah dulu ada mahasiswa bimbingan saya Reza setia Bekti kalau tidak salah dulu di Sismex juga sempat sekarang kayaknya sudah uh, pulang kampung begitu nampaknya ya, begitu ya kemudian uh, sekarang ada Habi yang nampaknya juga akan uh, apa ya melanjutkan studi begitu jadi uh, kayaknya juga akan meninggalkan Sismex dalam waktu dekat karena Ya, punya rencana lain begitu. Itu saja, Bu. Sebenarnya saya tidak apa ya, tidak asing lagi dengan Sispek. Sebenarnya, walaupun memang belum pernah bertemu dengan Bapak dan Ibu dari Sispek, belum pernah berkunjung juga ke Sispek. Mohon maaf, tetapi intinya saya tidak, inilah, tidak asing lah dengan Sispek. Begitu, ya, saya juga sering bertanya, "Sispek ngapain?" Gitu, ya, waktu saya tanya Reza, "Kamu ngapain?" Aja, Reza, wah, saya service engineer, Pak, jalan-jalan begitu ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, pernah sampai ke Banten, pelosok atau mana begitu, ya nampaknya happy happy saja begitu ya, ya alhamdulillah begitu. Itu saja mungkin Mas Marsudi dan Pak Mahdi Bu Natalia, mohon nanti eh, bantuannya memberikan eh, pencerahan begitu ya, ya bukan pencerahan lah ya, eh, menambah wawasan kami terutama di Prodi dan mahasiswa kami yang baru tingkat 1 dan tingkat dua Bu. Jadi eh, belum ada yang tingkat akhir. Jadi mungkin baru tahun depan ya, Bu ya. Eh, mungkin akan kerepotin lagi rekan-rekan sispek misalkan untuk kerja praktek atau apa begitu ya. Nanti mungkin ada kesempatan itu. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Bu. Jadi memang kebetulan ITERA ini dulu itu ya sampai sekarang sih masih kami itu anaknya ITB gitu ceritanya. Jadi beberapa dosen terutama pimpinan itu masih dari ITB untuk membimbing kami yang masih muda-muda ini ceritanya. Oke, okay. uh, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan masuk. Saya masih muda loh Mas Marsud. oh Siap, siap ya itu maafkan salah-salah kata saya. <laughs> ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan uh, narasumber kita yang hadir pada hari ini. Sebentar. Ini saya masih bisa. Oh bisa bisa. Oh, uh, oh ini dimulai ternyata screennya. nya yang pertama ini ada Ibu Natalia Gunadi, beliau merupakan staf senior di Human Resource Department di eh uh, Kalau kita lihat di sini beliau memang yang bertanggung jawab dalam landing dan development. Jadi mungkin nanti kalau uh, mahasiswa kami ada main ke sana gitu magang, mak mungkin akan berada di bawah tanggung jawab beliau gitu ya untuk membimbing atau memastikan kalian tuh punya progress itu ya. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, S1 Psikologi. Jadi memang biasanya HR itu dari... Itu. Di sini bisa kita lihat beberapa tanggung jawab dari jabatan beliau. Ada performance management, employee engagement, health and safety employment, talent management. Jadi memang di situ mungkin yang bertanggung jawab melihat apakah... Mungkin begitu kali ya. Jadi kita ada yang magang, apakah beliau cukup punya talenta atau enggak untuk dihayai langsung atau enggak. mungkin begitu ya. Jadi kalian jangan lupa untuk cari-cari muka sedikit nanti ya. Bisa kita lihat ke bawah lagi, Pak. Ini ada beberapa pengalaman organisasi beliau sebelum di sepertinya Lalu ada juga keterangan organisasinya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Ibu Natalia juga salah satu orang yang cukup aktif organisasi. Jadi ini patut kita contoh gitu ya untuk mahasiswa prodi supaya ya ya begitu. Gitu. Jadi nantinya ya bisa jadi seperti beliau kan begitu kan ya. Ini beberapa kurs yang juga sudah beliau ambil di masa perkuliahannya. Mungkin itu untuk Ibu Natalia Munadi. Ini ada beberapa sertifikat ISO terkait. Ini terkait ini ya. mana ISO? Lalu yang kedua, kita punya di sini Bapak Mahdi Mahendra. Di sini tulisannya professional marketer. A developing professional in marketing with five years experience. Jadi beliau di sini sebagai senior product specialist. Umumnya memang kalau di Indonesia itu jarang yang ada di R&D langsung ya, Pak. Jadi memang lebih berperannya sebagai senior product specialist kita ke rumah sakit seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung untuk mengetahui atau menyelesaikan permasalahan di konsumen. Ini ada beberapa accomplishment-nya yang di highlight. Yang pertama itu adalah introduce new parameter m 2 for Qualifier Fibrosis Assessment. Jadi untuk suatu parameter baru untuk menganalisis fibrosis pada hati, penyakit fibrosis atau ini larinya ke serosis ya, seperti yang... Iya betul sekali Pak Marsudi. Jadi <ganti> paham nih tentang <si Roses> hati. <tentang> Kebetulan. <Pak>. <tentang> <Siap>. <tentang> yang kedua ada sebagai person in charge for annual customer satisfaction and loyalty survey to maintain customer product service satisfaction and address any gap Jadi ini juga salah satu hal yang penting menurut saya karena ketika kita mau Bertugas atau berperan untuk customer kita tuh harus tahu apa sih yang mau yang mereka mau address ini pengalaman sebelumnya jadi memang tidak langsung menjabat senior product specialist jadi mulai dari bawah dulu ada application specialist di sini juga kita bisa lihat untuk pendidikannya beliau ini lulusan dari Inggris oh jadi oh tapi sebelumnya S1 satunya dulu satunya itu dari itb Oh ini berarti mungkin dulu pernah diajar Pak Agung, Mas? Beda, <laughs> beda ini, ini, beda fakultas. Okay. Dulu oh, saya no, di no, no. oh di Mipa. Oh di Mipa. Oke oke Pak. Di sini, oh berarti ini fisika ya? Fokus in biophysics and imaging in the final graduate with cum laude. Oh, wow. Yang kedua, pas nya dari Universitas of Manchester, UK beliau mengambil fokus di bidang uh, pengolahan kita juga sepertinya di covered basic physics of X-ray, CT, MRI, SPECT, and PET in the first semester and focus on MRI and x Jadi memang uh, spesifikasinya lebih ke MRI ketika akhirnya di Ini disertasinya adalah uh, probing brain plasticity using diffusion tensor MRI. Graduated with distinction. Itu saja mungkin pengenalannya. Jadi sebenarnya untuk para uh, mahasiswa prodi kita bisa kita lihat ya dari CV tadi itu bahwa banyak sebenarnya achievementnya yang luar biasa. Di sini juga ada beberapa skill yang memang ditampilkan di CV-nya. Dan penguasaan bahasa itu uh, wajib sebenarnya. Di sini ada Indonesian and English. Oke, okay. selanjutnya cukup untuk perkenalannya kita masuk ke company profile dari Sysmex silakan Bapak Ibu The world of healthcare is evolving in dramatic ways the changing needs and increasing demands of a growing and aging society Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements. New technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies for the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex. oke. Okay. Uh, tadi sudah disampaikan, itu company profile-nya uh, bisa kita lihat. Sebenarnya, uh, ternyata ada juga bagian risetnya, berarti ya, karena di situ uh, Sysmex ini berperan dalam develop berbagai berbagai. Uh, uh, Peralatan terbaru mungkinnya dan metode terbaru untuk melihat aktivitasnya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita serahkan kepada ahlinya Ibu Natalia untuk menjelaskan lebih jauh tentang seismik sendiri waktu dan tempatnya saya Eh, terima kasih Pak Marsudi. Um, untuk pertama mungkin akan langsung uh, dengan Pak Mahdi untuk penjelasan tentang company profile ya. Jadi apa itu Sismax, customernya siapa aja, terus mungkin pekerjaan di sana seperti apa. Silakan Mahdi. baik. Terima kasih Natali sebentar lagi akan saya share. Suara saya jelas ya, Pak Marsudi? Ya, jelas, Pak. Oke, okay. baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Agung Setiawan, selaku Kaprodi dari uh, Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera, kemudian kepada Pak Marsudi dan juga Pak Rudi uh, dari Prodi Teknik Biomedis juga, serta teman-teman dari Teknik Biomedis, ini cukup banyak ya peserta pada pagi hari ini. Dan mungkin peserta-peserta lain yang berasal dari luar, uh, izinkan di sini saya perkenalkan saya Mahdi Mahendra, atau biasa dipanggil dengan Mahdi. Uh, saya sebagai asisten manajer untuk produk. Imunologi dan juga Clinical Chemistry dari PT Sismek Indonesia untuk menyampaikan materi uh, yang diberikan panitia ini Indonesia's Medical Devices. Nah, sebetulnya kalau di panitia Indonesia Healthcare Industry ya, tapi mungkin uh, terlalu luas cakupannya kalau untuk Healthcare. Maka di sini saya fokuskan uh, yang menjadi fokus kami yaitu untuk alat kesehatan atau Medical Devices. Nah, tentang tren dan juga uh, opportunity apa saja nih yang bisa teman-teman nanti lakukan di industri ini. Ya, mungkin ini outline presentasi saya nanti ada tiga. Yang pertama mungkin perkenalan dulu saja ya, karena kalau nggak kenal mungkin nanti bisa lebih bicara lebih banyak gitu ya. Kemudian industrinya seperti apa industri yang kita jalani di Indonesia ini. Dan yang ketiga, Mungkin nanti lebih jauh, nih. Ini mungkin nanti menjawab pertanyaan Pak Marsudi juga, nih, tentang R&D di Sysmax. Itu seperti apa ya? Kemudian juga nanti saya akan sampaikan beberapa produk-produk kita dan juga bagaimana sih kerjaan-kerjaannya, apa saja sih, sebagai asisten manajer untuk produk. Baik, saya akan mulai dengan materi pertama, yaitu perkenalan terlebih dahulu. Mungkin tadi sudah dibacakan juga ya, CV-nya oleh Pak Marsudi. Uh, ya ini nama saya Mahdi. Uh, dulu saya kuliah di eh, S1-nya di ITB, jurusannya fisika ya. Kemudian lanjut setelah itu ke uh, University of Manchester di UK. Kemudian untuk pekerjaan uh, ini dari lulus S2 saya langsung bekerja di Sysmax Indonesia. Itu. Nah, ini mungkin saya akan cerita sedikit nih ya, uh, dulu pengalaman di kuliah atau kenapa sih bisa masuk ke industri alat kesehatan? Nah, jadi dulu waktu kuliah kan sebenarnya kuliahnya itu di fisika. Nah, selama kuliah kan di tingkat kedua itu kita udah ngambil cukup banyak nih kuliah-kuliah pilihan ya. Dulu ada, kalau di fisika itu ada biofisika, kemudian ada fisika instrumen, ada biofisika gitu. Nah, kemudian di tahun ketiga saya mulai masuk nih ke konsentrasi biofisika. Karena menurut saya tubuh manusia itu sangat menarik sekali, terutama apabila ditinjau dari segi fisikanya. gitu. Nah, kemudian di waktu itu juga ada kesempatan untuk magang juga ya, di industri riset sebetulnya. Di Citec Labs, ini milik Pak Warsito, mungkin ada yang tahu ya, beliau mengembangkan electrical capacity volume tomography itu teknik pencitraan atau teknik imaging yang kalau di industri itu dipakainya di minyak kebanyakan ya minyak kemudian di proses-proses kimia gitu ya. Nah, beliau mencoba untuk menerapkannya untuk tubuh manusia gitu. Namun di Indonesia mungkin perjalanannya kurang lancar sehingga beliau saat ini melanjutkan risetnya di Jepang ya. Nah, kemudian karena saya masih tertarik nih tentang imaging masih penasaran gitu ya. Saya akhirnya melanjutkan kuliah S2, alhamdulillah waktu itu mendapatkan sponsorship dari LPDP sehingga bisa melanjutkan ke University of Manchester di Inggris. Nah di situ saya belajar lebih banyak waktu itu risetnya lebih ke riset aplikasi ya, jadi lebih aplikatif di menggandeng juga dengan klinisi klinisi atau dokter dokter di sana dan di rumah sakit University Hospital itu di Manchester University. NHS Foundation Trust di situ, saya belajar lebih banyak, lebih fokusnya mengenai MRI dengan disertasi waktu itu, probing brain plasticity using diffusion tensor MRI. Jadi, otak kita itu tidak stagnan, gitu. Otak kita itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang kita alami dengan apa-apa yang kita pelajari gitu. Nah waktu itu kita dari tim riset sana itu mencoba untuk melihat apakah perubahan itu bisa dideteksi dengan diffusion tensor MRI seperti itu. Nah ini memang bagian dari riset besar yang masih berjalan dari dosen saya waktu itu. Ya itu terus dari situ sih saya masih sangat tertarik nih dengan dunia alat kesehatan gitu ya. Namun Sayangnya memang di Indonesia ini belum ada Pak untuk riset-riset seperti itu. Adanya memang di sini baru lebih ke arah service ataupun sales dan marketing seperti itu ya. Nah, sehingga saya melanjutkan waktu itu awal masuk ke Sysmex di tahun 2016 sebagai application specialist. Nah, ini mungkin tadi Pak Agung tadi cerita ya, ada anak didiknya yang join di Sysmex juga, ada Reza dan juga Habi ya, ini saya dulu satu departemen nih dengan mereka gitu. Kemudian tiga tahun di sana saya lihat kok kayaknya di bagian marketing ini menarik nih gitu. Jadi alhamdulillah juga waktu itu diberikan kesempatan dari manajemen ada posisi yang kosong dan diperbolehkan untuk transfer antar departemen sehingga saya waktu itu meminta untuk pindah dan diakses ke marketing sebagai senior product specialist dan di tahun lalu saya mendapatkan kepercayaan untuk promosi sebagai asisten manajer untuk produk kimia klinik dan juga imunologi di Sismax. Ya. ya. mungkin itu sedikit cerita ya. Jadi mungkin nanti gambaran juga untuk teman-teman kalau misalkan uh, masih bingung nih sekarang kerja kayak gimana ya udah uh, coba cari opportunity yang ada dulu sesuai dengan ketertarikannya. Mungkin nanti kalau misalkan ke depannya ada ketertarikan yang baru, passion yang baru itu pasti ada jalannya juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin selain memperkenalkan diri saya, saya ingin juga memperkenalkan apa sih yang menjadi uh, pekerjaan saya, ya tentang industri saya. Nah, ini uh, industri yang saya highlight di sini adalah alat kesehatan atau medical devices. Nah, ternyata di undang-undang uh, ini diatur tentang alat kesehatan ini. ya. Jadi ada definisi uh, khusus untuk alat kesehatan yang diatur di undang-undang nomor 36 tahun 2009. Ya, jadi alat kesehatan itu kalau berdasarkan di undang-undang itu adalah instrumen, aparatus, mesin ataupun implan yang tidak mengandung obat, nah, dan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan penyakit, perawat sakit, memulihkan tubuh, kesehatan, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Ya, jadi kata kucingnya ini ada dua, yaitu dia instrumen ya atau alat tools dan dia tidak mengandung obat kemudian digunakan untuk uh, mensupport proses uh, kesehatan gitu ya mulai dari mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, menangani penyakit sampai terapinya seperti itu. Nah, uh, mungkin di sini Pak Marsudi boleh bertanya nggak nih ke teman-teman sekalian? Monggo Pak, boleh Pak. Boleh boleh. Sekalian ngetes ya nih pada online nggak nih? Ya, Hah? mungkin dari teman-teman sekalian nih bisa angkat tangan ya di sini bisa resen ya. Nah, dari definisi ini kira-kira boleh nggak sebutkan tiga aja contoh alat kesehatan berdasarkan dari definisi ini? Kalau ada yang resen, silahkan ditunjuk aja ya, Pak Mursidi. Silahkan, Boyke. Boyke dulu, Boyke dulu. Oh, baik, terima kasih banyak, Pak Mas Sudir, telah kepada saya. Jadi, menurut pendapat pengertian dari alat kesehatan ini, contoh tiganya itu ada stetoskop, kemudian ada MRI, kemudian ada CT scan. Oke, betul sekali ya. Ini tolong dicatat ya, Pak Marsudi, nanti akan kita kirimkan uh, hadiah lah buat Boyka. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi yang disebutkan ada stetoskop, uh, MRI, dan terakhir saya lupa tadi apa. Tapi semuanya masuk ke dalam alat kesehatan. Nah, karena posisinya yang sangat penting terhadap proses dari uh, apa? kesehatan. Da, jadi untuk alat-alat kesehatan ini peredarannya itu diatur di dalam undang-undang juga ya. Nah, pengaturannya itu salah satunya dengan mengklasifikasikan alat kesehatan. Nah, bagaimana klasifikasinya? Ini diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2017. Klasifikasi alat kesehatan tergantung dengan risikonya. Jadi kalau secara umum ada klasifikasi risiko. Nanti secara khusus ada lagi klasifikasi tentang IVD dan juga barang habis pakai. Cuma di sini saya bahas secara umum saja. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi itu ada kelas A, B, C dan D. Dimana kelas A itu dia memiliki risiko paling rendah. Artinya apa? Risiko paling rendah ini artinya dia kalau misalkan Uh, malfungsi atau tidak berfungsi dengan baik, itu resiko terhadap kesehatan secara umumnya itu cukup rendah. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah sarung tangan medis, kemudian uh, alat film pembacaan film, ini biasanya untuk pembacaan film-film radiografi, kemudian juga uh, alat untuk pembacaan uh, parameter kimia klinik, seperti pembacaan untuk glukosa, ureum, kemudian kalsium, seperti itu ya. Jadi ini tergolong dalam kategori A yang low risk, di mana dia kalau misalkan terjadi kesalahan pembacaan atau terjadi malfungsi, misalkan sarung tangannya bocor itu ya, itu tidak menimbulkan resiko yang besar terhadap uh, kesehatan masyarakat seperti itu. Kemudian ada yang low risk, ya. Apa saja yang masuk low risk? Itu diantaranya ada uh, pembacaan alat untuk pembaca Tekanan Darah atau Spikometer, kemudian yang kedua adalah untuk alat Self Pregnancy Test ya, jadi itu termasuk ke dalam kategori B. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi yaitu kategori C Medium to High Risk apa saja yang termasuk ke situ, ini ada alat X-ray ya extreme machine di sini itu masuk ke kategori C. Kemudian ada bedside patient monitoring ya. Ini membaca status-status pasien itu termasuk ke kategori C. Dan paling tinggi adalah kategori D yang dia memiliki resiko sangat tinggi ya terhadap kesehatan masyarakat. Apa saja? Yang pertama ada pacemaker atau alat pacu jantung ya karena kalau misalkan dia gagal itu kan dia harus efeknya bisa ke pasiennya bisa meninggal langsung ya. Kemudian yang kedua adalah alat untuk diagnosis HIV ya, itu masuk ke kategori D. Ini salah satunya alat dari Sysmex, yaitu alat imunologi, uh, di mana dia digunakan untuk screening produk darah, terutama di PMI-PMI, uh, untuk penyakit-penyakit menular melalui uh, in, uh, melalui transfusi darah. seperti itu. Nah, Kalau untuk alat-alat ini, biasanya mereka memiliki izin yang khusus. gitu ya. Jadi harus ada evaluasi lebih dahulu sebelumnya, sebelum bisa diedarkan di Indonesia. Ya. Nah, dengan ada klasifikasi klasifikasi bertingkat ini, ini juga mempengaruhi terhadap proses registrasinya. Ya, di mana kalau re proses registrasi di kelas A itu biasanya lebih simpel dokumennya dibandingkan dengan registrasi di kelas di atasnya seperti itu ya. Tadi saya sebutkan untuk registrasi registrasi kelas D ini biasanya dibutuhkan evaluasi terlebih dahulu ya clinical study, kemudian evaluasi produk. Contohnya kalau untuk HIV ini harus dilakukan evaluasi produk terlebih dahulu di RSCM dengan sampel-sampel yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Karena memang resikonya ini sangat tinggi. Ya. Nah, itu adalah klasifikasi-klasifikasi dari alat kesehatan. Nah, mungkin selanjutnya ini saya sampaikan seperti apa sih industrinya alat kesehatan itu sendiri. Nah, ternyata banyak banget ya alat kesehatan itu. Ini kalau misalkan kita lihat Uh, alat tes kehamilan aja itu masuk alat kesehatan terus, selain itu alat-alat penunjang lainnya seperti uh, apa namanya tongkat tongkat untuk bantu orang jalan terus skrup itu itu termasuk juga alat kesehatan kemudian uh, patient bed itu juga termasuk alat kesehatan nah jadi alat kesehatan ini sangat luas macamnya sehingga kalau misalkan kita lihat di industrinya itu juga uh, sangat besar sekali ya nah ini berdasarkan data dari trade.gov, uh, Indonesian Medical Devices Market itu di tahun 2000, 2021 diestimasikan mencapai 3.581 US dollar ya. Nah tadi menarik juga nih tadi sampaikan oleh uh, Pak Agung, uh, terutama di masa pandemi COVID ini, di mana bisnis bisnis lain itu uh, bertumbangan ya, tapi kalau untuk di healthcare itu uh, malah naik gitu ya. Hal ini memang tidak terlepas dari kebutuhan uh, yang tinggi untuk perawatan pasien-pasien COVID ya. Jadi kasus COVID di Indonesia kan juga sangat banyak sekali, bahkan masuk ke 20 besar di dunia ya. Nah ini ter tercermin juga nih di pasar alat kesehatan di Indonesia ya, di mana di 2021 itu justru naik seperti itu. Nah Sismex walaupun tidak menjual secara langsung alat-alat untuk COVID juga terdampak nih karena memang kita ada produk-produk dasar yang memang diperlukan untuk semua pasien seperti itu. Ya, jadi kalau diperhatikan memang dari tadi jenisnya cukup tinggi, cukup banyak, cukup diverse ya. Ini di sini tercermin juga bahwa nilainya juga sangat tinggi untuk alat kesehatan ini. Dan juga meskipun tadi ada ada pandemi di mana bisnis lain turun, alat kesehatan justru naik gitu ya. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari sumbangan pemerintah di mana pemerintah melalui anggaran APBN ini ya ini menggelontorkan dana yang tidak sedikit ya untuk terutama untuk COVID-19 sejak tahun 2020 terutama di tahun lalu itu jumlah dana yang dianggarkan cukup banyak mencapai 201 triliun nah dan udah turun lagi nih di tahun 2022 di angka 115 triliun karena memang sudah cukup terkendali kasus COVID-19-nya ini Nah, bisa dilihat ya ini kalau misalkan yang atas itu adalah untuk COVID-19, yang di bawah untuk regulernya. Nah, anggaran pemerintah ini termasuk untuk pengembangan-pengembangan uh, Puskesmas, kemudian untuk upgrade-upgrade alat di rumah sakit pemerintah termasuk RSUD ataupun RSUP seperti itu ya. Nah, itu dan juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan uh, yang apa ya, yang ditanggung di dalam BPJS gitu ya itu pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik juga termasuk di dalam sini. Nah, kalau kita lihat trennya yang reguler pun tanpa adanya COVID itu juga naik ya dari tahun ke tahun dengan kenaikan yang cukup baik gitu ya sekitar uh, 10 tahun 2021 ke 2022 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti berkarir di bidang uh, alat kesehatan ataupun kesehatan itu saya jamin apa namanya prospeknya cukup baik gitu ya karena memang sampai saat ini masih menjadi fokus dari pemerintah. Oke. Nah, kemudian alat-alat dari alat-alat kesehatan itu tren-tren apa saja sih yang nampak untuk menjadi fokus ke depannya di pelaku-pelaku di alat kesehatan ini? Kalau saya lihat di sini ada empat tren yang mungkin akan menjadi fokus untuk pabrikan-pabrikan alat kesehatan. Yang pertama adalah penggunaan otomasi, robotik, dan juga AI atau artificial intelligence seperti itu. Nah, karena ini kemarin dengan adanya COVID-19 itu terjadi penumpukan sampel. Nah, dan akhirnya terbatas karena adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Nah, kedepannya itu lab-lab sudah mulai menggunakan alat-alat yang otomasi gitu ya. Kemudian juga memanfaatkan artificial intelligence untuk menafsirkan hasil-hasil uh, dari alat tersebut sehingga mereka tinggal uh, review aja dokter-dokter ini gitu ya. Kemudian yang kedua, tren yang kedua itu adalah uh, connected care. Semakin banyak demand terhadap uh, koneksi dari satu alat ke dalam suatu sistem. Ya, ya ini juga tidak terlepas dari kasus-kasus tadi di mana terjadi uh, banyak sampel. Kemudian kalau misalkan semakin banyak uh, jumlah data yang harus diproses oleh orang ya oleh karyawannya itu maka semakin besar juga potensi errornya. Sehingga ke depannya alat-alat yang lebih diminati itu adalah alat-alat yang bisa terkoneksi terhadap sistem. Kemudian selanjutnya adalah adanya telehealth atau ini bagian dari telemedicine ya. Telemedicine kan secara luas misalkan mungkin teman-teman tahu juga ya misalkan kayak Halodoc itu kan ada telemedicine-nya. Nah ini telehealth itu sebagian dari itu. Jadi di mana dokter ataupun uh, tenaga kesehatan itu bisa memberikan layanan secara uh, jarak jauh gitu, seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi suatu uh, tren di saat ini dan tren terakhir adalah adanya personalized healthcare. Jadi saat ini ada banyak sekali layanan-layanan kesehatan uh, yang memberikan uh, apa jasa analisis ya analisis terhadap genetik sehingga bisa memberikan suatu saran yang personalized. Setiap orang nanti akan bisa memberikan uh, rekomendasi yang berbeda-beda. Ya, ini sebagai contoh ini Prodia sudah memberikan uh, layanan personalized healthcare ini. Jadi dia memberikan uh, suatu analisis genetik. Kemudian nantinya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu berdasarkan dari analisis tersebut. So, seperti contoh terhadap uh, dietnya seperti apa, kemudian uh, apa yang harus di lakukan, olahraga-olahraga seperti apa yang cocok, itu juga uh, sudah ada ilmunya di situ. Ya. Nah, mungkin nanti saya juga akan share bagaimana uh, Sysmax menjawab dari tantangan-tantangan ke depan ini. Ya, Produk-produknya seperti apa sih uh, untuk menjawab tantangan uh, pasar. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian uh, dari tantangan-tantangan tersebut, itu ada suatu value chain ya value chain ini artinya ada suatu uh, mata rantai di mana value itu mengalir dari hulu ke hilir. Nah, siapa hulunya? Hulunya itu tentu dari uh, pemasok atau pemproduksi alat kesehatan. Ya, kalau di kasus Sysmax ini adalah uh, tim kita di Sysmax Corporation di Jepang. Dan hilirnya adalah siapa? Hilirnya adalah pemakai akhir. Kalau di dalam uh, kasus ini adalah rumah sakit ataupun institusi kesehatan lainnya di Indonesia. Gitu ya. Nah, mungkin ini juga uh, untuk bayangan bagi teman-teman ya uh, di mana sih teman-teman bisa fit in gitu di industri alat kesehatan atau di industri healthcare nah jadi kalau di Sysmax, uh, untuk R&D-nya itu masih di luar Indonesia ya mungkin depannya kita sudah ada plan untuk mengadakan R&D di Asia Pasifik yaitu di Singapura nah itu nanti uh, mungkin teman-teman juga bisa menjajaki uh, peran di situ seperti itu nah dari proses R&D dan juga proses manufaktur di e, Jepang kemudian dilanjutkan ke e, proses e, pendaftaran atau registrasi di Indonesia. Nah, biasanya ini dihandle oleh Tim tim legal legal itu biasa dari uh, hukum, ya. Dan juga ada regulatory. Nah, regulator ini siapa? Regulator ini orang-orang yang paham terhadap regulasi di negara tersebut, ya. Jadi, sebelum kita masukkan uh, suatu produk, itu sudah dianalisisnya dulu dari sana, dari bisnis development-nya. Kemudian, nih, dilihat nih proses-proses apa saja, dokumen apa saja yang harus dipenuhi untuk memasarkan alat tersebut uh, di Indonesia. Nah, baru setelah itu, setelah uh, maju, setelah approve baru masuk ke tim marketingnya. Nah, marketingnya tugasnya apa? Tugasnya sebetulnya tim marketing ini uh, sudah info dari awal ya. Dari awal mereka biasanya diminta data oleh tim dari regional ataupun dari corporation untuk data-data uh, terkait dengan pemasaran dari uh, produk ini, gitu. Kemudian setelah boleh dipasarkan setelah legal, setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, baru tim marketing akan bergerak, akan launching, akan membuat suatu plan untuk memasarkan hal tersebut. Nah, pemasaran tersebut, siapa targetnya, kemudian bagaimana pemasarannya, positioningnya bagaimana, pricingnya bagaimana, itu ditentukan oleh tim marketing. Nah, biasanya juga kita memasarkan itu melalui event-event yang diikuti oleh target-target orangnya. Seperti itu. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan uh, semacam leads gitu ya. Jadi, uh, oh ini kita mendapatkan info nih dari event ini uh, bahwa dari rumah sakit ini membutuhkan alat ini gitu ya contohnya. Nah, itu nanti akan kita oper. Ke tim sales ataupun distributor, jadi kalau di alat kesehatan atau di industri kesehatan, itu biasanya ada uh, prinsipal, ya, seperti Sysmax Indonesia ini adalah prinsipal yang terafiliasi dengan Sysmax Corporation. Kemudian, juga ada distributor. Nah, distributor ini biasanya uh, dari lokal, ya, karena memang salah satu regulasi di Indonesia ini uh, tidak memperbolehkan dari uh, prinsipal untuk melakukan uh, transaksi atau berbisnis langsung dengan rumah sakit rumah sakit pemerintah harus melalui distributor lokal seperti itu ya bisa jadi ada sales dari kita sendiri dari prinsipalnya ataupun dari distributor untuk di follow up secara langsung oleh mereka nah kenapa harus melalui sales atau distributor karena mereka adalah orang yang lebih paham nih lebih paham terhadap areanya secara langsung mereka yang sudah dari awal menjalin kerjasama sementara kita punya produknya kita punya informasinya kita teruskan kepada mereka untuk di-follow up lebih lanjut, dan akhirnya menjadi suatu bisnis. Nah, kebanyakan kalau di alat kesehatan, itu bisnisnya adalah B2B atau bisnis-bisnis. Business business. Artinya, apa bisnisnya adalah lebih ke uh, lebih suatu badan atau perusahaan ke perusahaan lainnya atau ke uh, institusi lainnya. Seperti itu ya, jadi bisnis itu bisnis jangka panjang, seperti itu ya. bukan putus di jalan. Nah, Kenapa? Karena kebanyakan yang kita jual itu menggunakan proprietary teknologi. Jadi hanya bisa digunakan oleh menggunakan regensi-regensi ya kita, hanya bisa dioperasikan oleh orang-orang kita yang sudah tersertifikasi dari sananya seperti itu ya. Nah, jadi ini harus dijalin secara jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian setelah sales tadi melakukan penjualan terhadap customer ini, maka akan dilanjutkan dengan pengiriman barang ini dilakukan oleh tim dari supply chain. Nah, kemudian setelah itu karena ini bisnis jangka panjang, setelah itu maka akan ada suatu after sales support. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ini adalah seperti semacam training yang berkelanjutan. Kemudian juga ada call center. Kalau misalkan ada kendala-kendala, itu bisa dilaporkan melalui call center. Dan selain itu juga ada berbagai macam kita bisa mengadakan sponsorship atau acara-acara yang terkait dengan pengembangan pemeriksaan, ya, yang kita miliki seperti itu. Ya, jadi gambarannya seperti itu untuk value chain di industri alat kesehatan. Nah ini teman-teman bisa masuk di mana? Bisa di mana aja ya? Kalau saya lihat banyak teman-teman biomedis yang masuk di regulatornya juga ada, kemudian di marketing, kemudian di tim sales ataupun di distributor juga banyak sekali mungkin yang jarang di supply chain ini memang banyak dari orang-orang dari logistik seperti itu ya dan di after sales support juga lumayan banyak ya tadi yang disebutkan oleh Pak Agung itu ada Mas Reza dan juga ada Habi itu juga tergabungnya di tim after sales support sebagai service engineer kerjanya mereka apa kerjaan mereka itu biasanya memberikan layanan PM atau Preventive Maintenance. Jadi untuk alat-alat alat-alat yang besar, alat-alat kesehatan yang besar itu memerlukan suatu Preventive Maintenance yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap dua kali setahun, ya. Dan itu tidak terkecuali untuk semua customer, mau itu customer tadi di pelosok pun itu kita berikan service yang sama dengan customer-customer yang ada di kota-kota besar, ya, seperti itu. Oke, ini sebagai memberi gambaran ya untuk teman-teman semuanya. Dan terakhir mungkin saya sampaikan mengenai profil dan juga produk-produk dari Sysmex. Sysmex Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari Sysmex Corporation yang memiliki head office di Kobe, Jepang. Ini didirikan di tahun 1968, jadi sudah cukup lama. Ini mungkin teman-teman tahu Toa ya, Toa yang biasa di mesin-mesin itu. Jadi dulu Toa itu memiliki divisi alat kesehatan, ya, toa medical, gitu ya, dan toa medical ini kemudian berkembang berkembang sehingga dilepas dari toanya sendiri uh, dan menjadi Sysmax. seperti itu. Jadi kita dan toa itu ada ada historinya, gitu. Dan misalkan ada orang-orang dari uh, toa corporation yang dari Jepang main ke Indonesia, biasanya mereka menyempatkan diri untuk uh, ke Sysmax juga, gitu ya. ya. Cukup menarik ya di sana ya, bagaimana suatu uh, perusahaan untuk uh, speaker, gitu ya bisa mengembangkan alat kesehatan. Nah, dari Jepang ini memiliki regional head office diantaranya di Kobe, Singapura, Shanghai, Hamburg, dan Chicago. Dimana kalau untuk sistem Indonesia sendiri regional head office-nya adalah di Singapura. Kemudian memiliki subsidiaris atau afiliasi di banyak negara, 78 termasuk Indonesia, dan juga sudah tersertifikasi berbagai jenis ISO terkait dengan produksi atau manufaktur alat kesehatan. Ya. Kemudian nah, Sysmedkit sendiri bisa berkembang itu berkat empat fondasi utama. Yang pertama terkait dengan fondasi finansial di mana memang sistem regen dan juga service ini menyumbang 70% dari sales. Jadi sebagian besar sales dari kesehatan itu kebanyakan memang dari penjualan regensia dan service ya. Selain ini ada instrumen ya namanya, tapi instrumen itu kan biasanya dijualnya sekali, sedangkan reagensia itu dijualnya secara terus menerus dan biasanya kalau instrumennya A ya regennya harus A gitu, jadi itu akan memberikan sales yang berkelanjutan. Kemudian ada unique R&D capabilities, Ya, di Sismex juga ada R&D di mana R&D-nya ini terletak di tujuh negara, ada 25 lokasi R&D. Memang ini kebanyakan ada di Jepang, kemudian di Eropa dan juga di Amerika. Ya, karena di Amerika punya R&D sendiri, di Eropa punya R&D sendiri. Karena karena mereka memiliki uh, kebutuhan yang cukup berbeda dengan di Indonesia. Jadi memang harus ada uh, tim R&D di sana. Nah, eh uh, di di Asia sendiri R&D-nya terpusat di Jepang sampai saat ini. Namun ke depannya Dericis Corporation berencana untuk membuka R&D di Singapura, mungkin di tahun ini akan diresmikan. Nah, itu R&D-nya akan lebih berfokus terhadap proses-proses yang melibatkan AI atau artificial intelligence. Ya. Dari R&D tersebut dihasilkan lebih dari 2.700 paten. Ini kalau biasanya kalau ada paten-paten baru itu di-share bukan hanya di sistem Corporation saja tetapi juga ke afiliasi-afiliasinya ya. Jadi kita ada komunikasi, jalur komunikasi juga dengan Sysmex Corporation di Jepang. Nah, paten-paten inilah yang diterapkan di dalam alat-alat yang dimiliki oleh Sysmex. Seperti itu. Kemudian dari alat-alat tersebut ini sudah mendapatkan customer base di lebih dari 190 negara dan customer ini berdasarkan dari trust base ya karena memang ini adalah bisnis jangka panjang. Dan untuk meningkatkan apa namanya? untuk meningkatkan kompetitif segi kompetitif dari Sysmex ini di antara kompetitor-kompetitor lainnya, Sysmex berpartner dengan banyak banyak perusahaan juga. Jadi kita di beberapa bidang kita berpartner dengan beberapa perusahaan besar seperti contohnya adalah Siemens dan juga diasis dari Jerman untuk menyediakan regensia-regensia yang world class seperti itu. Nah, berkat empat pilar tadi, Sysmex berhasil masuk ke dalam top 10 IVD company secara global. Ya, Sysmex masuk ke nomor 7 dan satu-satunya perusahaan dari Asia, perusahaan IVD dari Asia. Kebanyakan kalau dari top 10 global ini mereka adalah perusahaan-perusahaan dari Amerika dan juga Eropa seperti itu. Nah, kemudian Sysmex juga menjadi nomor satu di dunia untuk beberapa bidang, contohnya di hematologi ini untuk analisis sel-sel darah, kemudian urinalisis ini untuk analisis sedimentasi yang ada di dalam urin, misalkan contohnya ada kristal, ada bakteri itu ya ini untuk alat urinalisis, kemudian juga Uh, nomor satu untuk hemostasis ini yang saya bilang tadi uh, bekerja sama dengan Siemens. Jadi Sysmex menyediakan alatnya, sedangkan Siemens menyediakan reagensianya seperti itu. Uh, Dari kerjasama ini berlaku secara global, bukan cuma di uh, satu region saja. Kemudian selain itu juga ada produk-produk kimia klinik ini untuk analisis-analisis uh, protein yang ada di dalam dalam darah dan juga chemistry ini untuk analisis-analisis uh, terkait dengan sistem imun di dalam tubuh. Okay. Dan di Indonesia sendiri Sismax diwakilkan atau diafiliasikan oleh PT Sysmex Indonesia yang berpusat di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan di Cyber 2 Tower. Uh, di untuk distribusinya ini kita dibantu oleh distributor distributor kami yaitu ada PT Sabe Indomedica dan PT Kristalabs Suramedika. Karena tadi ya untuk beberapa segmen kita memang harus direpresentasikan oleh distributor yang dari Indonesia. Kemudian juga kita ada beberapa bisnis partner untuk target market tertentu. Dan untuk menjalankan bisnis biasanya kita juga ada dibutuhkan sertifikasi-sertifikasi tertentu. Contohnya adalah ISO 9001 2015, ini adalah untuk manajemen sistem. Kemudian ada sertifikasi CDAKB atau cara distribusi alat kesehatan yang baik. Ini adalah sertifikasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk seluruh perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan. Selain itu, kita juga memiliki sistem-sistem support yang lain, seperti online target order, online billing, kemudian ada annual customer satisfaction survey. Jadi, kita memberikan survei secara rutin, secara online, ya, kepada customer-customer kita di seluruh Indonesia. Dan untuk melihat bagaimana ke tingkat kepuasan mereka terhadap produk-produk dan service yang kita berikan, kalau misalkan memang ada kendala atau ada masukan dari mereka, itu akan terjaring di dalam situ, karena memang kita inginnya kita memberikan kepuasan yang lebih untuk customer setiap uh, tahun ke tahun. Kemudian kita juga ada uh, iCare ticketing mobile apps, call center ini untuk jalur-jalur uh, untuk uh, melaporkan kejadian ataupun melaporkan keluhan dari pelanggan kepada uh, Sysmex seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka ada uh, kendala atau keluhan terkait alat ataupun servis yang mereka dapatkan, itu mereka bisa melaporkan ke call center ataupun melalui mobile apps. Ini tahun lalu kita meluncurkan mobile apps jadi lebih gampang lewat aplikasi aja gitu ya. Ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dan juga kita mengadakan training center. Jadi training center ini kita ada suatu departemen sendiri di SISMAX. Di mana setiap tahunnya kita biasanya mengundang customer-customer terpilih di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan training langsung dari ahlinya di Jakarta seperti itu oke okay. nah ini gambaran dari distributor kita ada di 35 kota-kota uh, di Indonesia mulai dari, dari Jakarta uh, Aceh sampai di Papua ini sangat lengkap sekali nah berkat dari layanan, -layanan tersebut ini Sismax uh, mendapatkan respons yang sangat baik di uh, industri kesehatan di Indonesia uh, kita di bulan Maret kemarin itu sudah berhasil menginstal lebih dari 5.600 unit alat di lebih dari 3.500 uh, customer. Nah customer customernya ini siapa aja sih? Kalau Sysmax ini customernya uh, lumayan banyak, mulai dari klinik, kemudian juga puskesmas, uh, kemudian ada laboratorium komersial seperti misalnya ada Prodia, kemudian Biomedica, Pramita itu ya, itu juga customer customer Sysmax. Kemudian juga rumah sakit ya, mulai dari rumah sakit yang tipe D. C, B sampai A ya, paling besarnya adalah uh, rumah sakit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Itu juga merupakan customer dari Sismax. Ya. Hal ini memang tidak terlepas dari rangkaian produk Sismax yang uh, sangat banyak dan uh, cukup lengkap ya, mulai dari puskesmas hingga uh, rumah sakit rujukan pun bisa menggunakan produk dari Sismax. Nah, ini terakhir uh, kita punya produk-produk apa saja sih? Jadi, untuk produk specs itu ada tujuh, kalau saya kategorikan di sini, berdasarkan bisnis unitnya. Uh, yang pertama, ada hematologi. Ini merupakan produk yang banyak digunakan. Hematologi ini adalah produk untuk analisis sel-sel darah, jadi untuk menghitung sel darah merah, sel darah putih, kemudian mengklasifikasikannya, dan juga untuk menghitung hemoglobin seperti itu. Dan juga untuk melihat apakah ada sel-sel darah yang uh, bina, ataupun sel yang menuju, merujuk ke kanker gitu juga ada. Nah, selain itu juga kita mengembangkan untuk pembacaan digital morfologi. Mungkin nanti saya akan uh, perlihatkan videonya juga ya untuk hal ini. Ada hemostasis. Hemostasis mungkin uh, cukup asing ya di teman-teman uh, sekalian. Hemostasis ini uh, untuk melihat proses koagulasi atau proses pembukuan darah di dalam tubuh. Jadi biasanya untuk pasien-pasien tertentu mereka memiliki defisiensi faktor sehingga menyebabkan uh, mereka tidak bisa darahnya tidak bisa membeku secara normal. Biasanya kalau kita luka kan lukanya bisa menutup sendiri karena ada proses hemostasis atau proses koagulasi di dalam tubuh. Tapi kalau untuk pasien-pasien dengan yang kekurangan faktor itu mereka akan uh, terus berdarah seperti itu. itu. Namanya bleeding disorder dan hal itu bisa dicek dengan alat-alat hemostasis. Biasanya selain itu pasien-pasien lainnya yang membutuhkan pemeriksaan ini adalah pasien-pasien preoperasi Jadi kalau mau dioperasi, ini kita harus tahu nih mereka pembekuan darahnya normal atau enggak. Selain itu juga itu ibu hamil ya, karena kalau misalkan ada gangguan terhadap pembekuan darahnya itu akan menyebabkan gangguan juga kepada janinnya bahkan bisa menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian selanjutnya ada produk kimia klinik atau clinical chemistry. Ini adalah untuk analisis protein-protein yang ada di dalam darah. Protein contohnya adalah albumin, kemudian ada ureum, ada kreatinin, ada glukosa itu ya. Itu menggunakan alat alat clinical chemistry atau kimia klinik. Selanjutnya ada produk imunologi. Produk imunologi ini untuk melihat protein-protein terkait dengan daya tahan tubuh atau imun sistem ya. Ini tadi contohnya adalah alat untuk pembacaan antibody dan juga antigen untuk hepatitis B, untuk HIV, kemudian juga untuk uh, sifilis ya. Parameter-parameter itu adalah parameter yang digunakan atau tes-tes -test yang digunakan untuk screening produk uh, infeksi nular yang melalui transfusi darah di Indonesia ya. Jadi ini tadi yang uh, masuk ke kategori A ya. Eh sorry, kategori D ya. Karena ini uh, kalau misalkan dia malfungsi itu memberikan resiko terhadap uh, kesehatan masyarakat yang cukup besar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada flow cytometry. Flow cytometry ini lebih ke analisis uh, genetik, ya. Ini kebanyakan di Indonesia digunakan untuk uh, agrikultur. Jadi untuk pengembangan uh, suatu, misalkan dari lab itu mau mengembangkan uh, suatu varian baru terhadap uh, tanaman, gitu ya. Ini bisa dilakukan analisis secara flow cytometry. Kemudian ada urinalisis, ya. Urinalisis ini adalah untuk menganalisis partikel-partikel uh, ataupun -partikel, uh, uh, protein jika ada di dalam urin ya. Urin kan harusnya sebagian besar isinya air dan sedikit uh, protein aja. Tapi kalau misalkan mulai banyak itu artinya ada gangguan nih di dalam tubuh. Entah itu gangguan di saluran uh, urinnya ataupun bahkan di ginjalnya. Itu bisa dianalisis menggunakan uh, alat urinalisis dari Sysmex. Dan terakhir ini mem ini adalah uh, bisnis unit baru adalah digital healthcare solution. Apa itu digital healthcare solution? Digital healthcare ini adalah suatu sistem-sistem yang memungkinkan laboratorium dan juga rumah sakit untuk berkomunikasi secara efektif. Ini bentuknya adalah software. Software ini berupa laboratory information system ataupun hospital information system seperti itu. Jadi alat-alat ini, alat-alat yang saya sebutkan tadi itu bisa berkomunikasi secara langsung, ya terhadap sistem di laboratorium ataupun rumah sakit sehingga mereka nanti mengambil ordernya itu secara langsung nggak perlu diinput manual di alat tetapi secara langsung bisa mengkomunikasikan gitu dan juga nanti hasilnya itu secara langsung di, dikirim lagi ke alat eh, kirim lagi ke sistem gitu jadi operator itu tidak perlu memindahkan secara manual gitu dan itu sangat mengurangi kemungkinan adanya error ataupun kesalahan seperti itu ya. Dan akhirnya kan nanti memberikan experience dan juga diagnosis yang lebih baik untuk pasiennya seperti itu. Nah, mungkin ini saya akan bahas sedikit mengenai alat hematologi dari Sysmex karena ini memang alat yang paling banyak digunakan di di industri kesehatan dan ini memang hematologi kita ini nomor satu di secara global maupun di Indonesia. Untuk alat-alat hematologi Sysmax ini cukup lengkap, mulai dari yang paling kecil hingga paling besar. Mungkin ini saya bahas yang besarnya saja. Yang besarnya ini adalah ada Sysmax x, -Series. x -Series ini adalah alat hematologi yang biasa digunakan di rumah sakit-rumah sakit tipe B ke atas, ya. Jadi untuk rumah sakit-rumah sakit besar maupun rumah sakit-rumah sakit rujukan, ya. Dan dia sistemnya ini sangat unik karena dia modular. Artinya apa modular? Artinya dia bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik itu dari sisi parameter ataupun dari sisi truput throughput ataupun kemampuan pembacaannya. Ya, jadi kalau satu alat itu namanya XN 1000, ini yang paling basic. Kemudian kalau dua alat ini namanya XN 2000. Jadi dia bisa digabungkan untuk memberikan dua kali throughput atau dua kali kemampuan pembacaan. Ya, kalau misalkan dia rumah sakitnya ini berkembang, kemudian jumlah sampelnya lebih banyak, semakin banyak, ini bisa upgrade terhadap alat yang sebelumnya dia miliki. Nah, kemudian di tahun 2016 ini uh, dikembangkan lagi menjadi Accent 3000 di mana ini ada tambahan berupa slide maker. Jadi kalau sebelumnya di praktek sebelumnya itu kalau misalkan ada uh, sampel, ada darah yang abnormal itu setelah dianalisis oleh alat itu perlu direview nih. Misalkan alat memberikan informasi, oh ini banyak sekali sel-sel muda. Ini kemungkinan bisa jadi kanker nih. Nah, alat itu tidak berhak untuk mengeluarkan hasil seperti itu. Ya, jadi harus direview oleh orang yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah dokter penanggung jawab laboratorium, bisa dokter spesialis patologi klinik. Nah, dokter itu harus melihat secara langsung sampel tersebut di, di bawah mikroskop untuk mengkonfirmasi adanya sel-sel tersebut. Nah, kalau misalkan jumlah sampelnya banyak, seperti contohnya di RSCM itu dalam sehari uh, itu bisa memproses uh, sampai 2000 sampel per hari ya. Dan kalau RSCM itu kan rumah sakit rujukan ya, maka dia uh, mungkin sampai 50% itu abnormal. Jadi sehari harus uh, mereview 500 sampel. Tentu hal itu menjadi sesuatu yang sangat membani bagi dokter-dokter yang ada di situ. Meskipun RSM, dokternya ada puluhan juga ya yang menjadi penanggung jawab laboratorium. Nah, dan dengan adanya challenge tersebut, sistemnya memberikan solusi berupa adanya suatu alat yang bisa membuat slide atau hapusan darah tepi secara otomatis. Sehingga dokter bisa langsung mendapatkan slide-nya, tidak harus membuat slide, dan bisa melihat di bawah, laborator, di bawah mikroskop. Nah, di tahun berikutnya, ternyata ada pengembangan baru, di mana alat ini bisa disambungkan lagi dengan alat digital morfologi. Apa itu digital morfologi? Digital morfologi ini, intinya adalah melihat uh, hapusan darah tepi tadi, jadi tadi darah yang udah ada di slide, glass slide atau di uh, satu kaca, gitu ya. Itu dilihat secara langsung di dalam alat, dan uniknya, alat ini digital morfologi ini uh, menganalisis secara langsung. Uh, dari hapusan darah tepi itu, kemudian mengklasifikasikan mengklasifikasikannya menggunakan artificial intelligence, gitu ya. Jadi alat ini sudah uh, menerapkan artificial intelligence dalam mengklasifikasikan sel-sel darah. Jadi dia tahu nih, oh ini uh, masuk ke kategori sel darah ini, ini masuk ke kategori sel darah ini, seperti itu. Jadi uh, ini sudah mulai menerapkan artificial intelligence, uh, namun untuk hasil akhirnya itu tetap harus dirilis atau dikeluarkan oleh dokter penanggung jawab. Jadi tidak di di dalam uh, dunia kesehatan itu berbagai macam bentuk keputusan terkait dengan diagnosis, terkait dengan hasil itu harus diverifikasi oleh uh, dokter atau uh, yang berkepentingan yang yang memiliki legalitas seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2018 ini dikembangkan untuk perangkat yang lebih kecil namun uh, memiliki fitur-fitur yang sama. Ya. Nah, ini mungkin saya akan bahas lebih lanjut terkait dengan digital morfologi ini, karena ini memang teknologi terbaru di dunia IVD atau in vitro diagnostik. Nah, jadi alatnya, bentuknya seperti ini ya, bisa disambungkan dengan alat-alat hematologi otomatis, kemudian dia akan memberikan hasil berupa foto-foto yang sudah diklasifikasikan jenis-jenisnya seperti itu sehingga memudahkan Dokter untuk mereview sel darah yang abnormal tadi, ya. Nah, nah kalau misalkan di alat hematologi ini proses seperti apa sih? Bagaimana alat hematologi ini bisa membaca jumlah sel? Ini adalah dengan teknologi bernama fluorescence flow cytometry. Ada fluorescence, di sini ada zat yang memberikan fluorescence atau pendaran dan flow cytometry. Ini artinya ini melalui suatu flow cell. Nah, jadi Slide, uh, sorry, uh, sel darah itu masuk atau melewati suatu flow cell, kemudian di dalam flow cell ini dia akan ditembakkan dengan suatu laser dengan panjang gelombang 633 nanometer, jadi ini laser merah ya. Nah dia ditembakkan laser sehingga memberikan suatu uh, pantulan ya dan juga fluoresensi ya. Karena memang di dalam regensia dari alat hematologi ini memberikan sifat fluoresensi terhadap sel-sel ataupun komponen dalam sel, terutama untuk material genetiknya. Nah, dari pantulan itulah nanti akan didapatkan informasi yang pertama tentang ukuran dari sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai kompleksitas dari sel itu. Jadi bisa tahu nih, oh ini sel komplek atau enggak? Ini bentuk nukleusnya seperti apa? Kemudian ada komponen-komponennya banyak itu tahu dari kompleksitasnya dan terakhir dari site fluorescent, site fluorescent ini berarti lebih ke pembacaan material genetik di dalam sel tersebut nah biasanya sel-sel yang lebih muda itu memiliki kandungan material genetik yang lebih banyak makanya alat tahu nih oh ini kemungkinan di sini ada sel-sel muda nih ya biasanya yang ada sel-sel muda itu pasien-pasien kanker gitu ya maka itu harus di review oleh dokter nah ya jadi ada tiga informasi ini bisa memberikan bisa dianalisis kembali menjadi banyak hal jadi alat bisa mengklasifikasikan hitungan-hitungan sel tadi ke sel-sel yang ada di dalam tubuh ini ya kalau dikategorikan ini ada CBC atau complete blood count ini adalah sel-sel dasarnya kemudian ada diferensial diferensial ini untuk sel-sel darah putih ini dikategorikan kembali karena berbeda penyakit atau berbeda uh, triggernya itu akan menimbulkan respons yang berbeda terhadap sel darah putih ya kalau infeksi maka dia yang naik apa infeksi virus infeksi bakteri uh, itu berbeda-beda yang naik ya kemudian ada retikulosit atau sel darah merah muda kemudian ada platelet fluorescence ini biasanya untuk kasus-kasus demam berdarah itu diperlukan kemudian ada uh, white progenitor cell kerah sel-sel darah putih yang dan tidak kalah pentingnya ini juga ada analisis khusus untuk body fluid. Body fluid ini cairan-cairan tubuh lain. Misalkan dari klinisi atau dari dokter spesialisnya pengen menganalisis cairan pleura apakah ada sel-sel abnormal di situ. Kemudian mungkin juga ada cairan sinovial itu juga bisa dianalisis di alat ini. Seperti itu ya. Nah, Kemudian selanjutnya kalau misalkan ada sel-sel yang abnormal itu bisa dianalisis lebih lanjut dengan digital morfologi. Digital morfologi itu sebetulnya di dalamnya adalah mikroskop, tetapi uniknya di situ mikroskop ini dia bisa menganalisis lebih lanjut nih sel-selnya itu masuk ke kategori apa saja. Nah, misalkan di sini kita lihat ya yang di gambar belakang ini alat mengkategorikan leukosit menjadi netrofil. Netrofilnya juga lebih spesifik lagi nih. Ada band netrofil, ada segmented netrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Nah, semuanya ini dikerjakan oleh AI seperti itu ya. Jadi nantinya dokter penanggung jawab ini tinggal mereview saja. Oh ini sudah tepat atau belum nih klasifikasinya. Kalau ada yang salah tinggal dikoreksi saja gitu ya. Dan ini adalah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan mata gitu. Dan Uh, tadi terkait dengan telehealth, hal ini juga bisa dilakukan oleh dokter tersebut tidak harus di laboratorium, tetapi bisa jauh ya. Ini uh, teknologi ini mendukung telehealth tadi ya. Jadi uh, dokter tersebut tidak hanya bisa mereview, tetapi juga bisa uh, melakukan second opinion. Dia kirimin ini ke dokter lain atau ke uh, superiornya yang lebih yang lebih ahli, kemudian diberikan second opinion. Sehingga uh, proses ini berjalan dengan cepat, karena sebelumnya, kalau untuk minta second opinion, itu sampelnya harus dikirimkan secara fisik. Nah, sekarang fotonya itu bisa dikirimkan secara langsung melalui email ataupun melalui WhatsApp juga bisa seperti itu. Ini mungkin secara gambarannya seperti itu, ya. Nah, mungkin saya pengen share juga nih, mungkin dalam bentuk video, bagaimana sih alat ini bekerja secara langsung, ya, di laboratorium seperti apa? Nih izin share video ya. Kalau tadi kan mungkin saya ngomong itu cuman gambarnya aja, cuman penjelasannya aja. Ini secara langsungnya di lab seperti apa sih proses analisis hematologi itu, dan bagaimana sistem digital morfologi ini digunakan di laboratorium. Ini ada animasi. Yang ingin saya share, kalau misalkan suaranya tidak masuk, mohon diinformasikan juga ya nanti ya. Ini yang akan saya tampilkan di sini videonya adalah mengenai Exchange 9.100, jadi ini seri yang paling tingginya. Tadi semuanya sudah masuk ke situ, mulai dari hematologi, kemudian juga ada slide maker dan digital morfologi dan mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat bagaimana proses telehealth ini untuk alat hematologi ini dilakukan. Oke, okay. semoga teman-teman mendapatkan gambaran ya tadi untuk bagaimana sih alat CSMEX uh, ini, alat hematologi CSMEX ini bekerja di laboratorium. Tadi mungkin teman-teman udah -teman familiar ya dengan tabung uh, sampel yang biasa diambil oleh petugas laboratorium ya. Nah itu ternyata dimasukkan uh, secara otomatis ke dalam ke dalam alat ya, bukan satu-satu, dia bisa langsung ratusan bisa langsung masuk gitu ya. Kemudian dia akan uh, dianalisis uh, jumlah sel-selnya oleh alat. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang abnormal, alat akan uh, secara otomatis tahu nih. Jadi ini yang harus dilakukan uh, apa? Dibuat slide-nya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa proses AI berjalan di situ ya, termasuk untuk menentukan mana uh, sampel-sampel abnormal yang harus diperhatikan oleh uh, tim laboratorium, mana yang bisa langsung dirilis otomatis uh, oleh sistem seperti itu. Dan kemudian uh, tadi juga sudah disaksikan bagaimana uh, alat itu. Ada yang berfungsi sebagai mikroskop, tadi ya, yang digital morfologi dan bagaimana dia mensortir jenis sel-sel itu berdasarkan dengan jenisnya, ya. Dan itu tentunya bisa membantu flow dari laboratorium dengan lebih baik lagi. Ini saya akan lanjutkan, ini tinggal sedikit lagi slide saya. Mungkin saya akan share sedikit juga bagaimana pekerjaan saya sehari-hari di Sysmex sebagai asisten product manager. Jadi saya tergabung di dalam departemen marketing ya, di mana kalau marketing ini kebanyakan yang dituntut dari tim marketing ini biasanya adalah strategi bagaimana cara memasarkan dari produk-produk itu. Nah, dari strategi ini kita mempertimbangkan banyak hal ya. Apa saja hal-hal yang kita pertimbangkan itu biasanya tergabung di dalam six piece of marketing ya ada produk kemudian price place promotion people dan presentation ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu untuk produk ini adalah kita dari marketing ini harus menguasai produk yang kita bawakan ini apa dan bagaimana produk ini bisa apa ya berkontribusi terhadap pengembangan dari customer tersebut. Kita harus menawarkan suatu produk yang sesuai dengan customer tersebut, tidak di bawahnya, tidak di atasnya. Kalau misalkan kita tidak matching nih produknya itu akan memberikan dissatisfaction atau ketidakpuasan kepada customer tersebut. Kemudian selanjutnya adalah price ya. Di marketing kita juga menentukan pricing. Jadi kita harus tahu nih harga pasar terhadap produk ini berapa. Jadi contohnya saya di dua tahun lalu launching untuk parameter m 2 bpgi untuk liver fibrosis. Nah, saya harus tahu nih berapa sih biasanya untuk analisis liver fibrosis ini metode apa saja yang digunakan. Jadi harus pinter-pinter memposisikan produk kita. Kalau misalkan memang tidak bisa ditetapkan dengan harga pasar, maka kita harus memberikan nilai lebih juga untuk customernya sehingga mereka willing untuk keluar uang lebih banyak atau keluar cost lebih banyak untuk hasil yang kurang lebih sama seperti itu. Kemudian place ya, di mana sih produk kita dapat berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan optimal ya. Contohnya untuk tadi untuk alat-alat untuk HIV itu mereka akan berfungsi lebih optimal di bank darah ataupun di unit transfusi darah PMI seperti itu. Jadi pemasarannya juga harus tepat. Nah, untuk pemasaran ini kita juga harus melihat promosi ya. Bagaimana cara-cara promosinya? Acara-acara apa saja yang harus kita hadiri? Kita harus melakukan apa namanya? announcement atau presentasi di mana saja itu bagian dari promosi. Selanjutnya adalah people, ya. Siapa saja yang harus kita targetkan? Nah, karena terkait dengan promosi ini kita harus melakukan efisiensi terhadap budget yang kita keluarkan berapa? Karena kita kalau misalkan melakukan promosi, kita ikut ke dalam event-event tertentu tentu kita harus keluar biaya yang tidak sedikit biasanya. Karena kita harus mensupport juga orang-orang menjadi key opinion leader kita, orang-orang yang dokter-dokter biasanya menjadi dokter senior yang kita harapkan bisa berbicara on our behalf gitu. Jadi berbicara tentang produk kita memasarkan kepada orang lain seperti itu. Dan terakhir adalah presentation. Nah, bagaimana kita ingin produk kita dilihat oleh customer itu seperti apa ya? First impression itu seperti apa? Seperti itu. Nah, itu kebanyakan yang kita kerjakan di marketing itu sebagian besar adalah branding. Baik itu branding dari uh, apa, di belakangnya dari awal registrasi, kemudian penentuan pasarnya, pricingnya seperti apa dan juga branding ke depannya dari kita ikut-ikut uh, event uh, ikut uh, seminar, kemudian juga kita engage orang-orang yang menjadi key opinion leader dari produk kita dan uh, juga akhirnya adalah membuat suatu uh, presentasi atau membuat suatu uh, image dari suatu produk yang ingin kita pasarkan nah dan menurut saya skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi suatu marketer atau untuk menjadi seorang product manager yang baik? Ini saya sampaikan di sini mungkin ada uh, empat skill yang menurut saya uh, sangat dibutuhkan untuk menjalankan uh, fungsi ini dengan sangat baik. Yang pertama tentu data analisis karena kita harus menentukan uh, berbagai macam keputusan berdasarkan data. Ya, dan mungkin kalau teman-teman sekarang banyak melakukan eh, apa namanya eksperimen ya, ataupun eh, kerjaan lab gitu ya, itu kan biasanya di laporan ada analisis ya, ada bagian analisis dan itu harus eh, dianalisis nih kenapa pas eh, apa pas eksperimen atau pas penelitian ini terjadi hal seperti ini gitu ya, dan analisis itu harus disupport dengan data-data yang relevan. Nah nanti di dunia kerja analisis ini eh, bisa banyak hal. Kalau di marketing, biasanya kita analisisnya ada analisis pasar, ya. Pasarnya itu adanya seperti apa, kemudian juga analisis terhadap customer, dan juga analisis terhadap sales data, ya. Jadi, dari penjualan yang ada, ini kita harus lihat nih, trennya itu seperti apa, customer apa saja yang sedang saat ini sedang berkembang, kemudian kalau misalkan terjadi penurunan, kita juga harus tahu nih uh, apa yang salah di situ. Jadi kita bisa menentukan action apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi silakan teman-teman kembangkan nih skill data analisis selama kuliah. Yang kedua, efektif communication. Komunikasi yang efektif. Karena di dunia marketing kita banyak bersinggungan dengan berbagai macam orang ya. Mulai dari rekan-rekan kita di sales, ini mohon maaf, yang bocor kayaknya boleh dibantu di mute. Ya. ya. untuk komunikasi kita uh, bersinggungan dengan banyak tipe orang gitu ya. Uh, mulai dari rekan-rekan kita di satu company tadi ya ada tim legal, kemudian ada tim uh, regulatory affairs, kemudian ada tim sales dan juga ada tim uh, after sales support, ada tim service. Ini atas nama Salama di sini di YouTube. Ya. Dan selain itu kita juga harus berkomunikasi dengan pemangku kebijakan ya. Kadang juga kita harus presentasi di depan. Tim-tim ahli, kemudian juga di Kementerian Kesehatan, kita juga harus presentasi ke manajemen seperti itu, ya. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan mereka. Kemudian, selanjutnya adalah dari sisi time management, ya, karena biasanya kita punya proyek itu nggak satu-satu, ya. -satu. Proyek itu banyak hal sekaligus, jadi kita harus tahu nih, oh ini timeline-nya seperti apa, kemudian kita harus beres ini per kita harus slice up sendiri tas-tas kita dari suatu tas yang besar menjadi tas yang kecil-kecil dan memiliki awareness masing-masing seperti itu ya. Jadi memang kita bekerja dibantu dengan orang lain, tetapi kita sendiri harus tahu kapan kita harus menyelesaikan pekerjaan ini satu persatu seperti itu. Kemudian mungkin ini untuk teman-teman yang relevan saat ini kan di kuliah juga ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan ya misalkan join dengan BEM di kampus ataupun ikut unit-unit kegiatan itu ya itu akan membantu skill dari time management teman-teman ya karena itu kan pasti nanti masing-masing ada mungkin di BEM akan ada acara ini kemudian di unit kesenian ada acara ini kemudian dari kuliah juga kan ada tuntutan ya ada ujian itu akan mengasah skill dari time management teman-teman sekalian dan terakhir adalah kreativitas ya karena kita harus uh, membungkus nih produk kita sesuai dengan yang kita mau. Kita pengen produk kita dilihatnya seperti apa sih di mata customer. Jadi kita harus uh, membungkus uh, apa kemasannya sekreatif mungkin sehingga uh, bisa membekas atau uh, memberikan impresi yang baik ke customer sehingga mereka akan memilih produk kita nantinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga memberikan Wawasan terhadap teman-teman nih, jadi ke depannya bisa berkontribusi apa sih terhadap dunia kesehatan atau lebih spesifiknya di industri alat kesehatan di Indonesia? Selanjutnya, saya akan berikan ke Natali. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ya bisa melalui chat ataupun nanti ada sesi Q&A ya. Kalau nggak salah, ya Pak Masudi Ada Pak, betul Pak, nanti di akhirnya Ibu Natali mau masuk ke Oke, okay, baik. Saya serahkan ke Natali, silakan Nat. Oke, terima kasih banyak Mahdi. Uh, terima kasih banyak juga Pak Marsudi. Dan mungkin uh, selamat pagi untuk semuanya. Udah pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Agung Wahyu Setiawan, Pak Rudy Setiawan, dan Pak Marsudi serta teman-teman semuanya. Nah, um, gimana tadi sudah satu setengah jam lumayan ya uh, mendengar. Sismax itu apa? Produk-produknya seperti apa? Bisnisnya bagaimana? Dan mungkin skill apa yang bisa kita uh, tingkatkan, gitu, untuk nanti sebagai uh, marketing? Kalau misalnya kita mengikuti path-nya Mahdi, nah, sebelum mulai di... Um, materi saya, mungkin saya share dulu izin Pak Marsudi ya untuk kita ada kahut sedikit gitu. Jadi merefresh untuk ice breaking hmm. juga buat teman-teman boleh dinyalakan kembali kameranya gitu ya. Partisipasinya saya izin share. Ini memang HR beneran ini. <laughs> <laughs> iya. Bentar ya, coba saya share. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Natalia. Sudah ya. ya? Nah, rekan-rekan boleh langsung masuk saja di kahoot.it.it gitu ya dan masukkan game atau boleh langsung share screen-nya. Oke, Devina sudah join. Sayang saya nggak saya nggak boleh join. Eh, Pak Agung <tuh> boleh, Pak. <tuh> <tuh> Tapi mungkin kalau Bapak ini hadiahnya boleh digibahkan ke yang lain. <tuh> <tuh> Iya, ke juara selanjutnya ya. <tuh> <tuh> iya, ke yang selanjutnya. Oke, Amanda. Baru dua yang join, ayo yang lain. Boleh diajak teman-temannya lumayan nih kita ada hadiahnya loh ya untuk tiga orang pemenang ya Mahdi ya. Iya. Oke. Okay. Ayo, tadi pesertanya ada 132 orang ya yang join di sini. Setidaknya paling nggak saya tunggu sampai 130. Wah. Wah, <laughs> itu bisa kapan ya? Ya, mungkin bisa dibocorin nih, Nat. pertanyaannya terkait apa nih? Oh ya, pertanyaannya, pertanyaannya mungkin um, bagi teman-teman yang tadi sudah menyimak penjelasan dari Mahdi, ada keuntungannya gitu ya, karena pertanyaan ini mengenai Sismex dan mengenai materi-materi yang tadi sudah Mahdi serahkan. Seperti itu. Oke, sudah 58 peserta. mungkin nanti kita tunggu um... Oh iya Nat, suaranya belum masuk. Mungkin bisa di-re-share dengan suara. Oke, okay, sebentar. Ya. Oke, okay, sudah kedengeran suaranya ya. Sudah. Oke, okay, siap. Biar makin gayeng ya. Iya, <laughs> hmm. ini udah menjelang siang. Kayaknya sebenarnya udah mulai-mulai agak lapar juga nih ya, teman-teman pasti. <laughs> Oke, okay, sudah 85 peserta. Loh, mundur. Ada yang ada yang mundur kayaknya. Ada yang gangguan ini sinyal kayaknya. Gangguan sinyal ya. Oke. Okay. Kita tunggu sampai berapa peserta kira-kira nih enaknya Mahdi atau Pak Marsudi? Kita hitung mundur aja, Nat, dari 10. Oke. Okay. 10. Iya, 9. 8. 8, 8 7. 8. 6 5, 5 4, 4 3, 3 2 1. 1 ya kita start. Oke, siap-siap rekan-rekan. Kecepatan jempolnya boleh di uh, pemanasan dulu. Sama sinyal ya. Sama sinyal ya itu penting. Oke, pertanyaan pertama, di manakah lokasi PT Sismex Indonesia tadi? Oke. Ada di Jakarta kah? Bandung, Surabaya? Atau di Malang, nah, teman-teman yang itu tadi itu menyimak, itu. ya. Uh -uh. Oke, okay. 61 menjawab dengan benar, ya. Uh, yang lainnya mungkin agak-agak kepleset jempolnya, ya. <laughs> Kita lanjut. Next, oke, okay, Riyadi. Riyadi, ya, Riyadi sudah di posisi pertama. Oke, okay. siapa nama narasumber barusan yang tadi memberikan? Michael, Marjan, Mahdi, atau? Iya, sudah betul, 83. Ada yang menjawab Pak Marsudi ya, tiga orang. Uh, Oke, okay. nggak apa-apa. Okay. kita oh masih Riadi ya Riadi kemudian diikuti oleh Widya dan Anissa kita lanjut per Maret 2021 ada berapa unit yang sudah dijual gitu ya di customer customer di Indonesia ini okay, apakah 5000 4000 5600 atau 3000 8.000 deh. Oke, okay. sebagian besar sudah betul ya. 5.600, kita lihat. Apakah masih Riyadi? Oh, oke, okay. Anissa. Baiklah, kita lanjut. Ada berapa klasifikasi alat kesehatan? Ayo, tadi yang memperhatikan di pagi-pagi ya. Ada 3, 4, 5, atau 6 klasifikasi alat kesehatan? Oke, okay, 43 menjawab dengan benar. Apakah masih Anissa? Oh, sudah. Berikutnya Nafis ya, yang menduduki juara pertama. Ya, ini Boyka yang tadi jawab alat kesehatan. Ini Mana nih. Naik, ya? Naik. naik. <laughs> Oke, okay, tahun berapa Sismax berdiri? Apakah 1968, apakah 2010, 2002, atau 1988? Ini Sismex ya, bukan... Oh, ini... Oh, oke. Okay. Masih merata ya. <laughs> Tapi masih lumayan besar, sebagian uh, besar sudah benar. 26 orang. Kita lanjut. Meliza. Oke. Okay. Pada tahun ini, 2022, Sismex Indonesia ulang tahun yang keberapa? Nah, kalau yang tadi mengikuti pertanyaan barusan, boleh dihitung 20 2022 kurang... Tadi berapa tuh? Mencongak. <laughs> Mencongak ya. <laughs> Oke, okay, kali ini banyak yang benar ya. Mencoaknya kayaknya bagus nih ya. Lebih <tik> pintar untuk menghitung anak-anak teknik biomedis. Oke. Okay. Wiwin. Kali ini dipimpin oleh Wiwin. Kita lanjut. Masih ada dua pertanyaan. Sismax ada berapa peringkat? Peringkat keberapa di global? peringkat ke-5, ke-6, ke-7, atau ke-8. ini satu, -satu. peringkat satu, Nat. <laughs> Kalau untuk in vitro diagnostik gitu ya, <laughs> itu yang berapa? Oke, yes, sebagian besar benar ya, yang ketujuh. Kita lihat apakah masih Wiwin? Oh, Mas Izul ya. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Produksi smex yang paling besar market share-nya di Indonesia maupun di global adalah satu imunologi digital, kedua digital Healthcare solution, hematologi atau urinalisis. Ini tadi udah dijelaskan terakhir-terakhir ya Mahdi ya, ya jadi harusnya masih, masih harusnya masih fresh, masih fresh betul. Oke, okay, benar ya. 48 orang menjawab dengan baik nah kita lihat siapa nih yang menduduki juara pertama oh ketiga dulu ya ketiga Habib untuk Pak uh, Mahdi mungkin bisa boleh dicatat juara ketiga Habib juara kedua Denis dan juara pertama adalah Bo Ika oke okay, <trihat> baru ada muncul sekarang Boika, ya <trihat> <yeah. trihat> oke okay, baiklah terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan saya um, stop share Oke, okay. tadi sudah dicatat ya Pak Marsudi. Nanti kita akan kirimkan. Nah Boyke dapat dua berarti ya, Mahdi ya? Iya betul. <laughs> Teratif. Boleh nih dibagi bagi Boyke sama teman-temannya yang lain. Oke, okay, baiklah. Um, terima kasih atas partisipasinya. Um, saya lanjutkan dengan uh, materi dari saya dari HR. Ini izin share screen. Oke, okay. ini screen saya sudah terlihat ya. Sudah nah. Oke okay, siap. Nah um, tadi mungkin rekan-rekan sudah mendengar. Materi dari Mahdi mengenai Sysmex itu seperti apa posisinya di Indonesia dan di global, bagaimana produk-produknya apa saja, opportunity atau trend opportunity yang um, ada untuk lebih tepatnya di medical devices industry. Ya, itu apa saja? Nah, dari sini saya sebagai HR Learning and Development, atas nama Natalia, jadi akan menjelaskan lebih ke arah bagaimana kita prepare untuk... Opportunity-opportunity yang ada di depan itu tersebut, seperti itu. Oke, okay. nah, kenapa kita bekerja di medical device industry? Ini rekan-rekan yang dari um, tadi katanya ada yang di luar teknik biomedis ya, ada yang sebagian besar, tapi saya rasa sama ya teknik teknik biomedis. Nah, ini rekan-rekan beruntung gitu karena punya kesempatan untuk bekerja di medical industry yang kita ini tremendous growth, gitu ya. Jadi selalu berkembang ini karena sebenarnya memang, um, seperti kita ketahui sekarang, saat ini pandemi ya, ini penyakit baru gitu, dan ini hal-hal yang sudah pasti akan ada selalu selama manusia masih ada gitu ya, dan akan selalu berkembang terus-menerus. Penelitian juga akan berkembang terus-menerus, dan bagaimana cara kita memastikan untuk um, semua manusia bisa sehat gitu ya menghadapi penyakit-penyakit tersebut itu juga um, akan terus berkembang gitu jadi itu demand-nya akan selalu ada nah fulfilling work jadi rekan-rekan jika anda bekerja jika kalian bekerja di medical devices industry itu tentunya akan bekerja customer siapa customernya itu bukan hanya rumah sakit rumah sakit bukan hanya laboratorium laboratorium tapi juga customernya adalah langsung ke masyarakat Customer ujungnya adalah pasien-pasien, gitu. Jadi, masyarakat-masyarakat di mana kita sebagai medical devices industry itu melayani kesehatan masyarakat, gitu ya. Jadi, ini um, besar pahalanya, ya, kalau bekerja di bidang medical industry. Kemudian untuk berikutnya ada challenging and interesting environment. Ini sudah pasti ya. Jadi akan selalu ada challenge-challenge baru, selalu akan ada demand-demand baru. kemudian fast paced career. Jadi seperti berkembangnya dunia kesehatan yang terus menerus dan sangat cepat gitu ya. Tentunya karir yang dibutuhkan skill-skill yang dibutuhkan untuk rekan-rekan yang bekerja di bidang medical devices industry itu juga diharapkan dapat bekerja dengan cepat gitu ya fast pace. Jadi mungkin dari sini kita bisa tahu salah satu skill yang bisa di um, boleh kita pikirkan untuk dikembangkan yaitu kecepatan kita bekerja atau bahasa lainnya yang sekarang lagi ngetrend itu agility. Itu ya learning agility, itu hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian update uh, to technology and innovation. Oh, uh, ya ini pasti tentunya ya. Dengan perkembangan industri di kesehatan, tentunya teknologi akan terus berkembang mengikuti perkembangan tersebut, gitu ya. Apalagi tadi sudah dilihat juga dari materinya, Mahdi. Sebelumnya, teknologi ini sangat-sangat um, besar kaitannya dengan kesehatan, terutama di kalau kita sebut sekarang ini, disease max, gitu ya. Disease max ini medical devices industry. Teknologi ini bukan hal yang lain main gitu. R&D-nya aja ada di 25 negara. Gitu ya, tersebar di 25 negara di seluruh dunia. Seperti kita ke ketahui, kenapa 25 negara gitu. Karena di setiap negara itu punya, masing-masing punya keunggulan masing-masing di penelitian di bidang-bidang tertentu gitu. Dan kita, SISMEX, tidak hanya di headquarter kita Jepang saja, R&D-nya, tapi juga kita um, kembangkan di negara-negara lain, seperti yang tadi, di Singapura juga akan ada R&D-nya ya, Mahdi ya. Gitu, jadi itu ke depannya akan selalu berkembang. Nah, kemudian berikutnya ada variety of career opportunities. Nah, tadi kita sudah lihat ya Mahdi sebagai marketing gitu ya, marketer di medical devices industri, apa saja pekerjaannya. Nah, ada juga hal-hal lain pekerjaannya selain marketing gitu ya, selain R&D, nanti saya akan jelaskan di depan. Kesempatan apa saja nih rekan-rekan yang ada di bidang medical devices gitu ya, di bidang medical lebih ke tepatnya. Gitu, ini juga menjawab ke ini ya, menjawab pertanyaannya, Pak Agung, yang di awal-awal ya di pembukaan, bahwa um, apa aja nih kesempatan kita sebagai seorang, uh, sebagai lulusan nanti ya, di teknik ke, uh, biomedis gitu, teknik biomedis itu apa saja? Oke, okay. nah ini mungkin saya um, suka dengan quotes ini. Ini adalah sukses, adalah isware preparation and opportunity meet. Sukses itu adalah di mana preparasi atau persiapan kita dan opportunity yang ada itu bertemu gitu. Jadi, apabila kita mau sukses, yang bisa kita lakukan bukan nungguin opportunity-nya saja, tapi kita prepare. Kita harus mempersiapkan skill-skill apa yang dibutuhkan sehingga pada saat opportunity itu datang, hop, langsung ambil gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya membedakan antara seseorang dengan orang lain yang mungkin lebih sukses mungkin kalau mungkin sekarang sih rekan-rekan um, mungkin masih di tingkat satu dan tingkat dua ya preparation yang bisa dilakukan apa sekarang di tingkat satu dan tingkat dua nah ini um, kesempatan bagus nih buat rekan-rekan yang sudah join di sini ya 130 peserta yang ada di join di sini itu sudah tahu um, setidaknya satu ada um, perusahaan Sysmax di mana bekerja di bidang medical devices yang Um, bisa menjadi target, bisa menjadi opportunity kita gitu. Pekerjaannya seperti apa juga bisa tahu dari penjelasan uh, materi tadi. Nah itu jadinya kita bisa tahu apa nih yang perlu kita prepare untuk bisa mencapai opportunity tersebut, untuk bisa bekerja di, pekerja, uh, di perusahaan yang mirip mirip Sismex lah gitu. Kita saya nggak bilang di Sismex aja ya. Oke, okay. nah berikutnya bagaimana cara kita membangun karir. Tadi ngomongin soal preparasi gitu ya, yang bisa kita prepare itu adalah field kompetensi kita gitu ya. Jadi, ada pengetahuan, pengetahuan kita ada skill kita gitu ya. Kemudian, ada juga kompetensi. Kompetensi ini seperti misalnya tadi, sebagai marketing ya, marketing itu perlu bisa time management gitu. Oh, berarti dari sekarang nih, tingkat satu dan tingkat dua mungkin rekan-rekan itu sudah bisa melatih time management dengan misalnya kalau udah ada due date dari ini dari dosennya ada due date untuk um, uh, apa pekerjaannya atau PR-nya dikumpulkan pada tanggal segini ya jangan mepet-mepet atau jangan um, lewat due date gitu ya jadi time management-nya boleh diatur itu bisa dilatih dari sekarang seperti itu contohnya nah bagaimana caranya build kompetensi kita itu pertama-tama di sini bisa dilihat kita fokus dulu sama result kita fokus sama apa yang ingin kita capai di sini kita sebagai uh, masih mahasiswa ya rekan-rekan masih mahasiswa di tingkat satu dan tingkat dua ini sudah boleh melihat ke depan sudah boleh melihat ke uh, tingkat ketiga kemudian setelah lulus itu mau kemana gitu boleh dilihat apa yang saya mau gitu mungkin lebih ke arah Sebenarnya passion saya tuh di mana, gitu ya. Bisakah, apakah kit saya lebih suka untuk jualan? Saya lebih suka nih kalau ketemu sama orang-orang gitu. Saya lebih suka kalau melakukan presentasi gitu. Atau saya lebih suka untuk bekerja uh, di bagian R&D untuk penelitian-penelitian gitu ya di belakang, uh, istilahnya di dalam lab gitu ya. Itu boleh di, um, boleh dicatat lah ya. Boleh dikenali dulu tentang diri sendiri apa yang sebenarnya saya ini. Punya passion di mana? Nah, itu kemudian kita fokuskan untuk itu. Kemudian, berikutnya, jangan lupa untuk terus continuous learning. Continuous learning ini um, sebenarnya, kalau saya di bidang HR, learning and development. Continuous learning ini, hal yang selalu diulang-ulang, sudah berapa tahun gitu ya? Selalu diulang-ulang bahwa kita harus terus, terus, terus untuk... Belajar, gitu ya. Belajar itu jangan hanya cuma di kuliah aja, jangan cuma selesai kuliah lulus gitu ya sudah selesai, terus bahagia selesai gitu. Tapi enggak, kita akan terus belajar. Bahkan um, pada saat di dunia pekerja, dunia bekerja pun itu masih ada banyak sekali hal-hal baru yang mungkin kita belum pernah ketemu. Dan itu um, membutuhkan kemampuan, membutuhkan kompetensi kita untuk terus belajar, untuk continuous learn, gitu ya. Kemudian selain punya skill atau punya kompetensi continuous learning, kita juga punya agility. Agility ini adalah kecepatan kita untuk bertindak, untuk belajar, untuk melihat opportunity gitu, untuk melihat um, bahkan problem solving juga membutuhkan agility dalam hal menganalisa gitu. Jadi kita tidak hanya diam saja bekerja dengan yang penting target saya selesai yang penting nilai saya segini gitu kalau misalnya kuliah yang penting um, apalagi ya kalau yang penting pokoknya asal bos senang gitu atau asal dosen senang gitu jangan kayak gitu karena um, kalau misalnya kita diam aja sementara dunia akan selalu bergerak gitu ya kita akan ketinggalan gitu. oleh karena itu kompetensi agility ini sangat penting Okay. Kemudian, berikutnya customer service orientation. Nah, customer service orientation ini hal yang sangat penting, gitu ya, um, untuk semua bidang, bahkan sebenarnya tidak hanya di bagian kesehatan atau di medical devices industry. Customer service orientation, di mana um, sebuah bisnis pastinya akan um, penentu keberlangsungan suatu bisnis, itu adalah customer-nya. Gitu. Kalau kalau customernya masih demand masih butuh gitu maka bisnis itu akan terus berjalan. Dan gimana caranya so sebuah perusahaan gitu ya untuk bisa berkembang itu adalah dengan bisa mengantisipasi customer itu maunya apa dan kita bisa dengan cepat gitu ya eh, secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan customer gitu. Nah, customer itu tidak hanya customer eksternal saja gitu ya tidak hanya customer customer alias yang beli barang kita tanda kutip tapi juga customer internal misalnya kayak saya ini sebagai di bidang HR maka customer saya adalah karyawan gitu mungkin nanti um, rekan-rekan ini makanya customer sangat luas sih nanti rekan-rekan um, seperti apa pekerjaannya nanti yang penting adalah customer service itu penting ditingkatkan berikutnya confidence. Nah, mungkin rekan-rekan yang merasa um, saat ini saya kayaknya bura, belum punya confidence yang cukup deh, gitu. Gimana ya? Ada kekhawatiran untuk saya akan cukup percaya diri nggak ya nanti di bidang pekerjaan? Nah, itu nggak usah khawatir karena confidence ini adalah hal yang dilatih, gitu ya. Mungkin biasanya kalau misalnya ada kesempatan untuk tidak berbicara atau orang lain yang berbicara, kasih aja deh ke dia, gitu. Nah, itu um, sayang sekali kalau kayak gitu, kita melewatkan opportunity. Gitu. Dimana kalau misalnya kita mengambil opportunity untuk saya, deh, yang ngomong, saya, deh, yang bisa uh, presentasi di um, tugas kelompok ini. Misalnya, nah, itu adalah kesempatan kita untuk meningkatkan confidence. Dimana confidence ini uh, sangat penting di dunia bekerja, bahkan di kehidupan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa meningkatkan confidence diambil kita gitu. Masih masih cukup banyak waktu juga untuk meningkatkan confidence. Oke, okay. dan terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kompetensi untuk integrity. Kompetensi untuk integrity itu apa? Jadi, um, rekan-rekan, integrity ini adalah hal dasar sih yang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Dimana apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada nilai-nilai moral yang ada gitu ya, atau kalau misalnya kita berada di sebuah perusahaan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan tersebut gitu. Integriti ini penting. Nah, integriti ini juga hal yang dilatih. Tidak hanya dilatih untuk, uh, jadi saya bilang dilatih karena uh, semua hal ini adalah kompetensi-kompetensi yang semuanya dapat dilatih. Misalnya, apabila kita lihat kok oh, kayaknya saya sebenarnya agak agak gampang bohong ya gitu. Kalau misalnya ditanya kamu udah selesai kerjaan ini belum belum gitu. Sebenarnya pengen belum, tapi karena nggak enak, jadi saya bilang iya gitu. Karena artinya uh, mungkin kurang berintegritas. Nah, ini kita bisa latihan untuk kita sadari diri kalau misalnya kita memang ternyata um, istilahnya integritasnya masih belum cukup gitu. Nah, kita bisa sadari pada saat interaksi dengan teman gitu ya, pada ditanya, pada saat ditanya misalnya um, jalan yuk gitu, kemana ke sini gitu. Sebenarnya kita nggak mau gitu, ya kita bilang aja kalau oh. Maaf, saya agak-agak uh, capek, pengen istirahat aja di rumah gitu, pengen, uh, ya gitu, bilang nggak bisa ikut, maaf ya gitu. Itu boleh silakan jujur. Jadi integriti ini bisa dilatih dari hal-hal yang kecil gitu. Dan jika kita sudah terbiasa berintegritas, maka nextnya akan lebih mudah di uh, lingkungan yang lebih besar. Seperti itu. Oke, okay. jadi kompetensi-kompetensi yang penting untuk ditingkatkan adalah satu fokus pada result. Kedua, continuous learning; ketiga, agility; keempat, customer service orientation; kelima, confidence; dan keenam, integrity. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini saya balik lagi ke awal pertanyaannya. Di teknik biomedis itu apa aja sih opportunity opportunity yang bisa um, dimiliki, gitu ya? Jadi, tadi sudah disebutkan ada R&D. Um, kalau di Six mungkin R&D-nya belum ada di Indonesia. Paling dekat nanti akan dikembangkan di Singapura. Jadi, mungkin untuk kedepannya, ya, ini kita lihat future opportunity. Kemudian, ada application tadi. Kalau misalnya notice sama um, CV-nya Mahdi, ya, Mahdi itu sebelumnya aplikasi gitu, sebelum jadi sekarang marketing. Jadi, aplikasi ini memang yang memberikan training, gitu ya, kepada customer untuk penggunaan alat. Biasanya melakukan presentasi, biasanya melakukan um, apa namanya, um, memberikan materi seperti tadi, ya, gitu. Kelihatan banget, ya, mandi sangat ahli untuk memberikan materi-materi um, seperti presentasi seperti tadi, gitu. Karena dia sudah berapa tahun sebagai aplikasi, gitu, sudah meningkatkan kompetensinya sebagai aplikasi. Kemudian berikutnya ada opportunity, yaitu engineer. Nah, ini tadi yang um, Pak Agung sempat bilang, ada temannya ya, Reza sama Habi. Nah, kedua teman itu adalah engineer. gitu. Jadi teman-teman engineer ini memang, tadi Reza sudah tidak ada di Sismax, tapi dia masih berkarya gitu ya, masih berkarya di, setahu saya sebelumnya ada engineer juga deh, cuma di perusahaan lain. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, kalau misalnya di bidang medical devices itu sebenarnya sangat luas gitu. Jadi tidak hanya Sysmex, banyak perusahaan-perusahaan um, juga yang berkutat di bidang yang sama itu juga memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk engineer aplikasi gitu ya. Jadi rekan-rekan sebenarnya sangat luas uh, opportunity atau sangat luas bidangnya nanti mau kemana setelah kuliah, kerja apa saya setelah kuliah gitu. Oke. Okay. Kemudian regulatory tadi sudah sempat dijelaskan regulatory adalah yang mengetahui regulasi-regulasi di eh, di pemerintah gitu ya. Jadi rekan-rekan yang mengerti regulasinya dan bisa mengatur bagaimana cara mendapatkan izin-izin atas produk-produk eh, dari Sismax tadi atas produk-produk supaya bisa apa supaya dapat izin edar supaya bisa dijual di Indonesia gitu supaya jalan bisnisnya ini penting nih regulatory kalau kagak ada mereka ya nggak ada deh yang namanya penjualan bisnis gitu berikutnya ada sales dan marketing gitu jadi ini kalau mungkin teman-teman yang punya passion sebagai sales atau marketing yang memang senang ketemu sama orang-orang yang senang untuk um, sedang untuk jualan ya mungkin ada yang punya um, seri, kalau misalnya sering online shopping gitu ya mungkin ada ada passion untuk bikin online shopping uh, mungkin kalau bisnis belum kedapatan gitu ya nah bisa aja mungkin bekerja melamar sebagai sales atau marketing di perusahaan medical device gitu jadi nggak hanya meskipun teknik biomedis tidak hanya R&D saja kalian bisa juga di tempat-tempat lain, gitu. Dan kalau di Sismex juga memang kita ada um, bentuknya bahasanya rotasi ya. Jadi tidak hanya kalau memang kita melamar sebagai aplikasi, contohnya, kita bisa aja jika ada kesempatan di marketing, dan apabila kita lihat memang ternyata karyawan tersebut um, punya potensi sebagai marketing, maka kita akan terima. Gitu, dan kita akan kembangkan menjadi marketing. Seperti itu. Oke? Okay? nah ini mungkin sedikit foto-foto aja apa yang dilakukan di Sismax Indonesia selain bekerja gitu ya jadi kita nggak hanya kerja aja tetapi kita juga ada event-event yang kita istilahnya kita sebut employee engagement oke ada training-training yang kita lakukan kemudian ada um, donor darah kita sering lakukan juga donor darah untuk CSR-nya atau corporate social responsibility-nya kemudian ini juga sama selain donor darah kita ada kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian ya, ada kegiatan sport juga yang senang yoga, senang pingpong gitu ya. Kita juga bahkan ada um, nonton bersama gitu. Meskipun Covid gitu ya, kita memang tetap dijarakin tapi tetap tidak kita apa ya, tidak kita batasi juga kegiatan-kegiatan. Jadi tetap terus ada kegiatan-kegiatan untuk karyawan bahkan dilakukan juga secara online gitu ya kayak contohnya online competition gitu ada CISMEX scavenger hunt yang waktu itu kita pernah adakan oke tentunya aktivitas lainnya ada fun walk ini dulu ya sebelum covid kelihatan foto-fotonya belum ada masker oke kita juga um, ada Best performer gitu ya, untuk karyawan-karyawan yang memang punya performance yang cukup signifikan gitu, dan kita berikan penghargaan juga. Dan tentunya juga ada trik-trik yang kita lakukan um, untuk menghargai kerja keras karyawan. Oke, okay. ini kalau misalnya dari gambaran-gambaran sehari-harinya, apa saja yang dilakukan di... Cismax, gitu ya. Oke. Nah, ini boleh dicatat juga. Jadi untuk ingin tahu kalau misalnya pengen tahu lagi ada buka lowongan apa di Sisnex gitu, kita selalu update di website kita sisnex.co.id atau rekan-rekan juga boleh kalau misalnya ini boleh dicatat dulu aja mungkin kalau misalnya nanti um, tahun depan gitu udah mulai cari internship gitu atau sejenisnya atau malah udah mau udah, ada yang udah lulus mungkin mau cari kerja itu untuk rekrutmen bisa langsung ke alamat email ini atau boleh di screenshot gitu atau kalau misalnya itu kalau misalnya nggak di atas boleh ke email umum kita yaitu sismax@sismax.co.id Oke okay, baiklah sampai di situ untuk penjelasan saya terima kasih banyak saya kembalikan ke Pak Marsudi silakan Pak. Ya terima kasih sekali untuk Bapak Mahdi dan Ibu Natalia untuk materinya yang cukup bagus menurut saya cukup luar biasa sebenarnya saya juga banyak pertanyaan untuk untuk respect cuman pertanyaan saya kadang terlalu aneh jadi kita lemparkan saja kepada pada mahasiswa jika ada yang ingin bertanya kepada para partisipan bisa raise hand atau bisa langsung menuliskan chatnya di bisa menuliskan pertanyaannya di kolom kita masuk aja ke sesi pertanyaan ada ada yang ingin bertanya silakan raise hand untuk sembari menunggu mungkin saya tanyakan dulu saja pertanyaan saya yang Yang sedikit tidak aneh. aneh. Kalau yang aneh itu biasanya saya lebih ke penasaran aja. Ini enggak aneh. Yang pertama, kalau dulu tuh saya sempat di industri. Cuman waktu itu saya tidak langsung kerja. Gitu. Jadi maksudnya kita ada trainingnya dulu. Nah, maksud saya siapa tahu nanti mahasiswa-mahasiswa mahasiswa itu tuh ada yang pingin kerja di Sismex tapi Khawatir gitu, ah, pas saya mampu, saya nggak ngerti. Ini nanti sebenarnya kerjaannya gimana gitu. Jadi, maksud saya, apakah ada sih sebenarnya di situ yang sistem rekrutmennya tuh semacam tiny atau manajemen tiny semacam itu sih sebenarnya? Itu yang pertama. <laughs> yang kedua, ini ada titipan pertanyaan sebenarnya dari sebut saja dia siapa gitu ya. Jadi, Adakah tips dan trik gitu ya? Maksudnya untuk uh, tadi kan dibilang kita tuh harus uh, continuous learning. Kalau dulu saya disebutnya continuous improvement. Cuman uh, untuk untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa kami ini, partisipan-partisipan ini, ada nggak sih tips uh, gimana supaya mereka tuh tidak tidak langsung down gitu ketika misalkan gagal? Sebut saja misalkan kemarin di tahun lalu itu kami antusiasme mahasiswanya luar biasa tapi begitu mereka menghadapi suatu kegagalan di suatu event terus tahun berikutnya itu langsung kayak sepi gitu, ada nggak tipsnya supaya mereka tuh tetap termotivasi jangan lupa yang mau bertanya langsung bisa raise hand terima kasih Oke, okay, terima kasih, Pak Marsudi. Mungkin saya bantu menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya, mengenai training atau manajemen training, gitu ya. Mungkin kalau untuk di Sysmax, bahasanya bukan manajemen training, tapi kalau misalnya um, ada calon karyawan, kita sebutnya yang mau masuk ke dalam Sysmax, gitu. Misalnya, sebagai engineer, gitu melamar sebagai engineer, tapi belum punya pengalaman nih, belum punya pengalaman sebagai engineer. Pengalamannya cuma kuliah aja, selesai lulus, selesai mau ngelamar di Sismax. Nah, jangan khawatir karena sebenarnya Sismax memang uh, punya training program ya, Mahdi. Jadi training program khusus untuk teman-teman engineer, teman-teman aplikasi, yang uh, dan training program ini tidak hanya tiga bulan pertama, tidak hanya setengah tahun pertama, tapi terus menerus. Jadi setiap setahun itu bahkan sudah ada plannya untuk karyawan tersebut training alat apa saja. Training um, ini mengenai alat ya. Kalau di luar training alat atau training cara untuk ini ya hands on alat itu ada juga training-training program dari HR yang lebih ke arah peningkatan untuk soft skill. Peningkatan untuk contohnya tadi misalnya mungkin masuk sebagai aplikasi tapi presentasi saya masih kurang gitu. Nah itu bisa kita plankan untuk diikutkan dalam training presentasi gitu. Jadi di sini mungkin bagian istilahnya talent development gitu. Jadi selalu akan ada program-program untuk semua karyawan kita identifikasi. Jadi um, personalized ya sebenarnya. Jadi misalnya karena tersebut mungkin gapnya di mana atau misalnya kekurangannya di mana bisa ditingkatkan di mana, kapan dan bagaimana gitu. Jadi itu ada. Itu. Ya. Mungkin tambahan tadi ya tentang training-training itu kita ada matrix learning gitu istilahnya. Jadi kita ada tadi gap-gapnya ada di mana aja itu digitalnya kapan. Kemudian juga kita kalau misalkan merasa kurang nih di skill-skill tertentu kita bisa ngajuin Pak Marsudi ke HR gitu. Jadi nanti kita diskusi dengan atasan biasanya kemudian nanti ngajuin ke HR untuk minta diberikan training di luar untuk materi-materi tertentu yang kita rasa kita perlu kuasai nih ke depannya seperti itu Pak. Betul. Dan training itu nggak cuma training yang um kelas, ikut kelas, terus mulai belajar gitu ya, tapi ada juga training-training yang sekarang kan online gitu, jadi kita juga terbuka untuk training-training online tersebut, misalnya mungkin mau untuk, sekarang kan ada yang namanya Coursera, atau mungkin sejenis um, link in learning gitu ya, ada materi yang kayaknya kayak pengen tertarik gitu, dan pengen ngajuin, silahkan itu bisa diajukan ke HR, nanti kita proses, kemudian tinggal ikut deh gitu. Oke, okay. kemudian untuk pertanyaan kedua terkait continuous learning, ya, tips dan trik untuk continuous learning hmm, ini sebenarnya mungkin kebalik lagi ke diri sendiri, sih. Gitu, jadi memang um, pertama, maafkan, gitu ya. <laughs> maafkan dulu diri sendiri bahwa kegagalan itu udah normal, gitu. Pasti akan ada kegagalan, gitu. Jadi, kita harus ketahui bahwa um, ya, oke, okay, mungkin kita down pada saat ini, um, tapi kita jangan lupa bahwa perasaan daun kita atau merasa tidak ber, termotivasi kita itu hanya sementara. Pada saatnya kita akan bisa kembali lagi termotivasi untuk misalnya ya continuous learning lah gitu misalnya untuk mengejar apa yang tadi kita capai. Kita ingin capai gitu. Ya, tahap pertama paling susah memang recognize dulu kegagalan itu untuk menerima kegagalan itu bukan sesuatu yang mudah gitu tapi yes. harus tetap. Uh, tujuannya apa? Kita harus uh, menuju ke arah sana. Jangan lupa itu. Oke okay, well. baik. Nah ini sepertinya udah ada pertanyaan dari para partisipan. Mungkin saya bacakan aja atau Wiwin mau membaca sendiri, Win? Gimana, Win? Oh seperti... boleh, Pak. Oh di apa boleh apa nih? <laughs> saya juga boleh Pak. Oh ya silakan silakan. Uh, terima kasih buat kesempatannya. Uh, jadi perkenalkan, nama saya Wiwin Elisa dari Teknik Biomedis Itera Angkatan 2020. Sebenarnya ada dua pertanyaan Bapak-Ibu. Uh, yang pertama, saya ingin bertanya, uh, untuk menghadapi uh, berbagai tantangan yang akan datang nantinya, seperti yang sudah kita lalui, yaitu seperti COVID-19, apakah di dalam SISMIC sendiri sudah mempersiapkan proyek atau proses terbaru yang dikembangkan untuk menghadapi tantangan baru nantinya? Dan yang pertanyaan yang kedua, dan bagi kami sebagai penerus baru, sebagai seorang engineering, adakah bekal bagi kami agar bisa menghadapi tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi di masa depan? Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih dengan Wiwin. Ya, oke. Nah, untuk proyek dan proses terbaru, untuk terkait Covid mungkin dari Mahdi gitu ya dari tim marketing mungkin apa nih uh, proyeknya terkait Covid silakan ya ini sangat baik sekali nih Bipin, pertanyaannya uh, ya memang sesuai dengan tadi kesambutan dari Pak Agung ya memang challenge kita tuh bukan hanya Covid juga tetapi uh, ke depannya pasti akan ada challenge-challenge yang kita harus persiapkan nah, dari Sismax Corporation sendiri uh, maupun dari Sismax Indonesia uh, kita juga sudah ada persiapan sih pembelajaran terkait dengan kasus-kasus uh, COVID di uh, kemarin dan juga produk-produk baru di masa mendatang. Mungkin saya bagi jadi dua kali ya, secara internal dan secara eksternal. Secara internal kita kemarin selama masa pandemi itu kita justru jadi berbenah terhadap seluruh proses-proses internal yang ada di dalam uh, Sismex Indonesia. Uh, ya terutama yang paling saya rasakan itu adalah dari sisi proses bisnis. Jadi proses bisnis itu artinya interaksi dari satu Uh, departemen ke departemen lain ataupun dengan uh, customer seperti itu itu semua uh, berubah menjadi online semua disimplifikasi proses approval yang tadinya bisa seminggu kini bisa uh, dua hari itu sudah paling lama selesai seperti itu dan mungkin secara uh, dari sisi karyawan itu menjadi lebih lebih apa ya lebih merasa lebih uh, cepat gitu kerjanya lebih meskipun kita semua Berada di tempat yang berbeda-beda, bukan di satu kantor lagi seperti dulu, seperti itu. Nah, kemudian secara uh, eksternal dari dari Sysmax Corporation sendiri, uh, ini kita juga sudah ada plan untuk launching beberapa alat terkait dengan tadi ya tren-tren yang kedepannya seperti apa. Uh, seperti contoh tadi alat Excel yang kita launching di tahun 2012 itu saat ini sudah uh, disiapkan lagi penggantinya untuk menjawab tantangan uh, di industri laboratorium di masa mendatang, seperti itu. Oke, okay. mungkin untuk pertanyaan kedua saya sedikit bantu ya terkait ini ya, bagaimana caranya sebagai seorang engineering gitu ya? Bagaimana caranya bisa menghadapi tantangan terbesar dalam bidang industri teknologi? Pertama, kita harus selalu update dulu. Tantangan terbesar di bidang industri teknologi itu apa gitu? Tahun ini mungkin tantangannya apa gitu, tapi tahun depan mungkin akan berbeda lagi. Nah, ini tergantung dari um, Wiwin ya, kalau sekarang kan saat ini masih kuliah. Nanti pada saat di bidang dunia kerja gitu mungkin um, tadi tahun 2020 ya mungkin sekitar 3 4 tahun lagi mungkin ya sudah lulus nah itu sudah berbeda lagi nanti tantangannya gitu jadi di situ kita perlu tahu dulu kita harus update yang paling pertama adalah kita harus bisa update untuk tantangan terbesar itu apa supaya kita bisa identifikasi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya gitu seperti itu sih oke okay sama tambahin deh saya deh boleh nambahin saya kan ya yang penting boleh, itu boleh. juga adalah, boleh ada. silakan yang penting itu juga adalah kalian tuh tahu basicnya jadi kalian kuasai basic kalian ya. jadi ketika ada sesuatu yang baru tuh kalian bisa langsung oh ini kayaknya ini nih kalau kita nggak tahu basicnya dapat sesuatu yang baru tuh susah itu kali ya nambah nambahin dikit ya so, mungkin nambahin jangan jangan apa ya jangan jangan overthink mungkin ya pak Marsudi ya jadi nah. Kalau misalkan ketemu suatu challenge yang besar itu jangan dibuat itu jadi suatu momok buat kita. Jadi kalau bisa kita coba telah dulu kita lihat dulu kita coba kaji, kita baca-baca berita mungkin kita baca-baca-baca jurnal. Apakah ada yang pernah menghadapi challenge tersebut? Kemudian kita coba pecahkan satu persatu gitu. Bagaimana cara uh, memecahkan persoalan tersebut ya? sedikit demi sedikit. Karena sebetulnya kita juga eh, yang kita bergelut di dunia industri kesehatan ini kita juga melakukan semua hal itu sedikit sedikit gitu, step by step. Enggak enggak kita nggak langsung memecahkan persoalan tersebut, tetapi kita menuju ke arah sana terus menerus continuous development. Balik lagi ke continuous development ya gitu. <laughs> Oke, begitu ya Win ya. Atau masih mau nanya lagi Win? Cukup? Uh, udah cukup Pak. Jawabannya oh. sangat memuaskan. Terima kasih Bapak Ibu. Okay, selanjutnya. selanjutnya kita punya Robi Nugroho. Robi, mana Robi? Ada Robi? Ya Pak. Ada Pak. Silakan. Coba kamu menyampaikan langsung aja Robi. <laughs> Oke, okay, baik Pak. Uh, sebelumnya Pak Bu, maaf saya lupa memperkenalkan diri tadi. Uh, perkenalkan nama saya Rabi Nugroho uh, dari Politeknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Saya izin bertanya uh, tadi kan ada bagian marketing ya, Bu. Nah, kalau ditinjau dari zaman saat ini ya, di mana alat iptek itu semakin maju dan semuanya serba instan. Kira-kira hal apa sih yang harus dimiliki alat kita yang kita jual nanti agar bisa bersaing dengan produk-produk lainnya? Oke, okay. boleh ya saya jawab ya ini Pak Masdi ya. Monggo, oh, Pak. Hmm. Ini pertanyaan menarik juga nih. Jadi, jadi seorang marketer kita harus memikirkan hal itu. Itu hal pertama yang kita uh, pikirkan. Apa sih? Uh, kenapa sih customer bisa memilih produk kita? Kenapa sih harus customer uh, harus beli uh, alat dari kita? Gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin secara singkat ya, saat ini memang IPEX uh, makin maju dan yang bikin produk-produk berkualitas bukan cuma dari negara-negara itu aja, bukan dari negara-negara maju aja. Sekarang udah banyak tuh produk-produk dari Cina, dari India yang masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi kenapa sih kita masih menjadi penguasa pangsa pasar IVD di Indonesia? Karena hal itu tidak terlepas dari nilai yang kita jual. Jadi kalau misalkan kita jual suatu produk, itu kita nggak fokus terhadap, fokus pertama yang kita tawarkan itu bukan dari sisi produknya sendiri, bukan dari sisi Uh, fitur oh ini produk bisa analisis sekian sampel oh ini produk bisa uh, apa bisa apa, berapa cepat gitu ya tetapi kita lihat dari sisi value-nya seperti itu value ini artinya apa value itu ada yang tangible ada yang uh, intangible mungkin yang tangible tadi ya dari dia bisa menganalisis sekian ratus sampel dia bisa terkoneksi dengan sistem apa sistem apa ya tapi ada juga yang intangible gitu dari experience customer dalam menggunakan produk ini seperti apa, kemudian dari sistem supportnya seperti apa, after sales service seperti apa, kemudian juga kemudahan untuk mendapatkan regensi regensianya seperti itu. Jadi dengan cara tersebut maka kita bisa menonjolkan produk kita dibandingkan dengan produk-produk dari kompetitor, terutama di tengah gempuran produk-produk dari yang yang murah-murah tadi itu seperti itu. Karena belum tentu dengan mereka membeli produk yang murah itu mereka mendapatkan kepuasan atau satisfaction yang sama dengan produk-produk yang kita miliki saat ini. Seperti itu. Begitu, Nobi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama -sama. Tambahin sedikit, Mas Marjudi, terkait oh, ongo, murah ongo. tadi ongo. itu. Kalau di alat kesehatan itu agak aneh. Dijual murah itu belum tentu laku. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, walaupun barang bagus, tapi kalau dijual murah, mungkin barang apapun ya. Nah, itu juga apa ya? Karena masalah mungkin Ibu Natalia ini ya, yang psikolog. Secara psikologisnya itu, ini benar nih gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga nantinya. Mungkin itu saja, Mas Marsudi. Terima kasih. Ya, ya, Pak. Jadi kalau kemurahan dianggapnya murahan, jadi nggak ada yang mau beli apa ya, Pak. Jadi nggak yakin malah ya. Ya malah nggak yakin. <laughs> Baik, baik, Oke, selanjutnya kita punya ini pemenang hadiah kita. Boyke, silahkan Boyke. Mungkin bisa menyampaikan secara langsung. Ada nih Boyke? Uh, ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Boyke Iskandar Selamwijaya, Angkatan 2020 dari program studi teknik medis, ingin bertanya. Uh, terkait tadi beberapa departemen yang mungkin disebutkan juga, selain dari marketing itu kira-kira budaya lingkungan kerja sana seperti apa ya? Terima kasih Pak. Oke, okay. mungkin saya bantu jawab ya terkait budaya pekerjaan ya gitu. Jadi budaya pekerjaan itu sebenarnya nggak cuma aja ada di satu departemen, tapi sebenarnya bisa terasa di satu keseluruhan perusahaan. Nah, kalau di Sismek sendiri gitu ya dari secara demografisnya dulu deh secara demografis itu cukup muda-muda ya ya. <laughs> jadi masih anak-anak milenial juga yang yang kerja di Sismax, sebagian besar mungkin bisa dibilang sebenarnya 60 dari karyawan di Sismax itu orang uh, anak-anak milenial gitu. Dan um, kalau budayanya, tentunya budaya yang um, kekeluargaan sebenarnya sih. Jadi di mana kalau meskipun kita online tapi kita masih berusaha untuk jadi istilahnya gini ya, mungkin kalau misalnya saya sebagai HR gitu ya. Kalau di HR itu saat ini saat Covid itu kita ada pekerja bekerja itu ada working arrangement-nya adalah yang ada yang WFH, ada yang WFO gitu. Nah, teman-teman apabila tidak perlu untuk ke kantor, maka boleh disilakan WFH. Nah, kebanyakan akhirnya tetap aja ke kantor gitu. meskipun tetap sesuai dengan kuota dari uh, HR gitu ya jadi memang di situ budayanya kelihatan di mana kekeluargaan rasa kedekatan saling satu sama lain dan um, masih anak-anak muda juga gitu semoga menjawab baik Ika. oke okay. tapi yang paling penting ditekankan adalah ketika dikasih kebebasan begitu tanggung jawabnya harus ada Jadi kerjaannya masih harus update. Kerjaannya harus kelar pak. Ya, betul. <laughs> Jangan di rumah aja nggak apa apa aja. Oke. Okay. Begitu ya Bu itu ya. Oke okay. ya. Baik pak terima kasih banyak ibu bapak. Selanjutnya dari Satriani mana Satriani? Iya pak. Nah, uh, sebelumnya Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Satriani Syarupasi dari program studi teknik biomedis. Di sini saya mau bertanya, apakah PT. Sismek ini menerima mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik? Terima kasih. Oke, okay, baiklah. Satriani, terima kasih pertanyaannya. Untuk ini saya bantu jawab. Untuk mahasiswa yang kerja praktik atau magang, kita akan selalu open. gitu. Ini semuanya tergantung dari operasional juga. Kalau memang karena apa namanya ada tuntutan untuk bekerja bisa ke kantor gitu kalau memang ternyata bisa untuk memenuhi operasional itu kita tentunya bisa open gitu nanti kita akan diskusikan mungkin kerja praktik yang dituju atau yang open saat itu apa gitu gitu kita bisa lanjutkan di proses rekrutmennya untuk internship gitu tapi kalau memang ternyata ada minat untuk kerja praktik atau magang boleh bisa langsung kirim aja emailnya ke kami gitu ya bisnismaxatbisnismax. gitu baik terima kasih bu sama-sama ya ini rekan saya di marketing juga dulu ada yang kerja praktek ya? ya anak <laughs> magang sekarang udah, jadi, udah karyawan jadi karyawan karena memang ada kesempatan di uh, tim marketing untuk menjadi um, karyawan baru nah iya bu kalian karena kita kan sekarang sistemnya baru nih di kampus nih ada istilahnya kampus merdeka belajar jadi di sini tuh magang itu atau KP itu kan biasa kita tahu yang dua bulan itu nah kalau yang merdeka belajar ini ada yang satu semester bu kalau yang kayak gitu sismex ada sudah ikut sertakah atau seperti apa jadi dia disupport oleh Kemendikbud gitu enam bulan oh oke okay itu bagus sekali sih programnya mungkin bisa kita diskusi langsung kali ya nanti nanti Pak Marsudi untuk programnya seperti apa nanti saya juga diskusi sama teman-teman HR untuk seperti apa nih satu semester lumayan sih itu malah lebih besar kemungkinannya hmm. gitu. Oke, nanti kita terus teman hmm. kerjasama kita japri aja ya pak <laughs> ya Bu Okay. Karena kalau project biasanya lama ya, tiga bulan baru paling baru nyentuh. Iya, kalau cuma dua bulan. Mm -mm. dua bulan baru diajarin. Iya, baru diajarin, selesai. Selesai, benar. <laughs> Oke, begitu ya Satriani ya. Selanjutnya kita ada Zidan. silakan Zidan untuk menyampaikan secara langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya dan Arief, ya. uh, 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 masih dari Teknik Biomedis Angkatan 20. Nah, saya ingin bertanya dari Uh, Sebenarnya saya punya dua pertanyaan, tapi tadi ternyata pertanyaannya udah seperti udah dijawab uh, oleh pertanyaan. ya dengan materi Pak tadi. Contohnya kita ambil SMG, bisa kita sebar da uh, pengiriman sampel. Nah uh, kebetulan saya juga sudah barusan meriset di website uh, website Sismac mengenai salah satu produk yaitu Eclair. Nah boleh nggak sih uh, Pak Bu dijelasin Eclair ini seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa Perkembangan teknologi digital khususnya di di dunia, nggak cuma di Indonesia itu sedang berkembang pesat gitu. Terima kasih Pak Bu. Wah cepat banget nih Zidan, langsung buka website ya. <laughs> Jadi Eclair itu suatu digital healthcare system yang dia itu menjembatani antara satu sistem dengan sistem lain. Lebih tepatnya dia lebih seperti repository gitu. Jadi kemarin itu sistem eclair ini digunakan oleh pemerintah New Zealand untuk pengendalian COVID-19 di sana. Gitu. Jadi dia lebih ke arah sana gitu, bukan untuk sistem laboratorium atau sistem rumah sakit. Itu sih. Dia lebih ke arah platform untuk repository data. Kalau di Indonesia sendiri ini belum belum ada yang menggunakan. Kebanyakan masih menggunakan sistem informasi laboratorium atau sistem informasi rumah sakit. Begitu, Zidan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ini lebih ke connected care tadi ya, Iya, betul. Semi-connected -semi care tadi. Iya. Oke, okay. ada lagi yang mau bertanya dari para partisipan ini? Eh, kita 11.28, satu lagi lah kalau mau ada satu lagi. Aman, aman. <gum> atau Pak Agung mungkin atau Pak Rudi ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan lagi. Ya mungkin sambil nunggu setengah 12 masih ada dua menit lagi Bu Pak ingin bertanya saja terkait ini ya bekal apa sih sebenarnya yang perlu kami siapkan dan adik-adik mahasiswa ini siapkan ya untuk terjun di apa ya apakah itu nanti magang atau malah nanti setelah lulus kerja begitu ya terutama di mungkin di sistem khususnya maupun eh, um, apa di ini ya eh, industri engineering industri secara umum walaupun tadi Bu Natalia juga sudah menyampaikan perlu soft skill juga begitu ya Pak Mahdi tadi juga meng-highlight perlunya soft skills eh, uh, jangan di kelas aja gitu ya main-main ke himpunan ke unit atau ke keluarga mahasiswa atau seperti apa begitu ya saya sangat setuju itu tapi mungkin ke Pak Mahdi ya yang terkait itu Pak soft skill eh hard skillnya Pak karena terus terang, ini kan biomedical engineering itu tengah-tengah dalam tanda kutip antara science dan engineering, Pak. Nah, gitu ya. Mungkin Pak Mahdi dari fisika kan lebih berat ke arah science waktu S1-nya, kemudian masuk ke engineering, Pak. Bagaimana Pak Mahdi melihat ini, Pak? Ini masukan buat kami dan adik-adik mahasiswa juga. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Agung atas pertanyaannya, memang kalau dari saya sendiri, kenapa saya meng-highlight banyak sekali soft skill? Karena saya merasa eh, di peran saya ini lebih banyak soft skill yang berjalan, meskipun di background-nya, di kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu. Kebanyakan memang eh, analisis data analisis yang berperan di situ. Jadi, eh, mungkin hard skill yang saya tonjolkan adalah untuk analisis data, bagaimana kita mengolah, kan, ketika kita bekerja tuh kita menerima banyak sekali masukan informasi itu baik dari informasi internal eksternal kemudian ada terkait regulasi itu kan banyak sekali ya kemudian bagaimana kita mengolah data-data itu menjadi sesuatu yang presentable gitu bagaimana uh, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dari data-data tersebut ya sebenarnya kita keputusan yang tepat itu pun juga ambigu gitu kita nggak bisa tahu apakah itu keputusan yang tepat atau tidak ketika kita membuat suatu keputusan tetapi uh, saya belajar di sini di Role saya saat ini bahwa kita tuh harus yakin terhadap keputusan yang kita buat, ya. Kita kedepannya bakal terus evaluasi keputusan yang kita buat itu. Jadi mungkin itu ya, Pak ya, data analisis yang memang perlu dikuatkan untuk teman-teman di teknik biomedis ini. Baik, terima kasih, Pak Mahdi. Memang, apa uh, mungkin ada hubungannya nanti sama itu ya? Uh, pengambilan keputusan uh, mau pahit pun harus diambil begitu ya. Iya, betul, Pak. <laughs> jangan lama-lama jangan gitu ngambil keputusan. Gitu. Kita harus berani gitu. Meskipun nanti ke depannya salah ya, nggak apa-apa karena kita di awal itu sudah mengambil keputusan berdasarkan analisis yang kita buat gitu. Karena data itu nggak pernah bohong, Pak. Betul-betul, dan saya selalu sampaikan ke mahasiswa saja itu. Uh, Mumpung masih mahasiswa, belajar salah gitu ya. Betul. Bahkan sebagai karyawan tuh saya, saya tetap belajar salah, Pak. Oh, belajar salah tetap ya, Betul Pak? Ya, Karena ya. kalau nggak gitu nggak belajar, Pak. Nggak belajar ya, Pak. Ini uh, malah belajar terus. Padahal saya menyampaikan ke mahasiswa saya itu, mumpung masih mahasiswa, adik-adik imbayar, salah itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada adik, adik kerja, uh, dibayar ya sedikit mungkin salah begitu ya. Ternyata ya. Pak Mahdi punya perspektif lain. <laughs> Dan ini saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya itu jangan takut gagal ya. Betul. Jadi ya gagal itu wajar gitu. Saya sampai apa ya head to head sama salah satu mahasiswa saya itu karena dia gagal kemudian nangis nangis gitu. Hmm. saya bilang udah nggak apa apa gagal akui saja kegagalan kemudian move on gitu. Mumpung masih mahasiswa belajar gagal saya bilang. Kalau nanti setelah lulus adik-adik gagal kemudian apa ya Bu Natalia ya depresi dalam tanda kutip atau apapun istilahnya gitu ya malah down nggak karena nggak nggak bela pernah belajar itu malah bahaya saya sampaikan nah kira-kira gitu sih itu saja dari saya terima kasih ya karena memang kalau itu kalau sudah di dunia kerja kita nggak bisa menerima kegagalan dampaknya panjang sekali terhadap performance individu betul betul iya di dunia kerja mungkin lebih kita nggak diberikan waktu untuk berkutat kegagalan lama-lama ya. gitu karena kita lama. masih dituntut untuk move on terus <laughs> move on ya. lagi move on lagi gitu betul betul monggo mas marsudi ini udah setengah 12 ini bapak ibu uh, mungkin punya agenda lain <laughs> ya pak mau melanjutkan hidup <laughs> oke okay mungkin kita tutup untuk sesi tanya jawabnya dengan mungkin saya sampaikan dulu sedikit ringkasan yang mungkin tidak meringkas. Jadi yang pertama kita tadi sudah mendengarkan bahwa sebenarnya poin pentingnya menurut saya adalah di apa yang disampaikan tadi bahwa kedepannya atau bidangnya itu yang nanti akan digeluti oleh dari di situ akan mengarah kepada ini tadi ada otomasi robotik AI connected care health sama health. mungkin kalau saya kaitkan dengan apa yang kita dapatkan di perkuliahan gitu kan mungkin mahasiswa masih pada bertanya-tanya ini kita belajar ini untuk apa nah tadi di sini kita bisa lihat misalkan yang dikasih lihat tadi adalah tentang hematologi hemostasis yang sebenarnya itu adalah apa yang kita ajarkan apa yang kita pelajari di teknik biomedis ini jadi perpaduan antara sains dan engineering jadi mungkin di sini kita bisa melihat bahwa memang ya nantinya ketika di dunia pekerjaan itu semuanya akan uh, mungkin terpakai seperti itu jadi ketika tadi pak Mahdi menyatakan bahwa ketika kita mencari ide itu kita datang ke acara-acara seminar ke webinar gitu. terus nanti uh, mendapatkan bahwa oh ternyata rumah sakit butuh ini. Nah, kalau kita nggak paham bahasanya orang rumah sakit, ya, atau misalkan praktik-praktik kedokteran tertentu kan, kita juga susah untuk dapat ide kita mau ngapain kan dari situ kan ya. Nah, itulah. Jadi dengan di sini sebenarnya diharapkan juga ya kalian lebih memahami oh ternyata ini pentingnya mata kuliah ini nanti. <laughs> Jadi kalian lebih tahu lah nanti oh kedepannya saya harus seperti apa dan sebenarnya yang ditunjukkan tadi misalkan seperti alat alat hemo, apa hematologi, Tadi, kan? ya, hematologi tadi itu sebenarnya kalau di breakdown itu awalnya ada akuisisi kita, pengolahan kita, baru nanti dia compare ke database yang selanjutnya diotomasi jadi AI. Seperti itu kan ya Pak Mas. Jadi Betul, memang Pak ya Jadi basicnya, ya itu yang kita pelajari. Nanti kedepannya memang sudah berupa aplikasi yang sudah lebih kompleks. Jadi, ya begitulah apa yang kira-kira eh, dari untuk materi Pak Mahdi, lanjutnya untuk dari materi Bu Natalia, mungkin lebih kepada mungkin ini bukan ke materinya sih, tapi apa yang tadi saya tanyakan juga, jadi kepada eh, semua partisipan di sini, ya jangan 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 apa ya jangan mudah putus asa gitu ya jangan jangan karena ya kita semua juga terus belajar jadi semuanya harus terus belajar karena kita itu ya gitu mengikuti keadaan kita tidak tahu seperti yang kata Pak Agung juga katakan bahwa kita tidak tahu COVID ini sampai kapan nanti besok ada apa kan gitu ya. jadi kita tetap harus terus belajar supaya ya kita bisa itu tadi menjawab gitu atau menjemput opportunity tadi kita harus ya memberikan diri kita untuk apapun itu yang kita nggak tahu jangan sampai nanti kesempatannya datang oh kesempatannya datang nih tapi deadline-nya besok nah kita baru prepare kan nggak mungkin kan gitu ya jadi memang kita harus prepare-nya juga siap jadi ketika nanti ketemu sama opportunities tiba-tiba ada kejadian apa kita siap kan gitu ya oke saya rasa itu ya suatu kesimpulan yang tidak menyimpulkan dari saya. <gifat> mohon maaf sekali nih, karena saya memang jarang sekali menjadi MC dan moderator. <gifat> Jadi saya sangat-sangat mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup acara ini, kita mau screenshot dulu untuk dokumentasi acara. Jadi mohon semuanya untuk membuka kameranya. Jadi bisa saya screenshot. Mana, mana, mana kamera, kamera, kamera. Ya. Nah, yuk kameranya anggap aja lagi ujian kan harus open cam. <laughs> Silakan juga kameranya. Sebentar, kita kita senyumnya lama ya. Satu, dua. Ya, masih satu, dua. Sebentar. Eh, eh sorry, sorry, sorry. sorry belum 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 sabar ya sabar hmm bentar, bentar. saya seorang oke sudah saya screenshot Um, Oke, okay. dengan sudah di screenshotnya, mungkin mau ada kata penutup dari Pak Agung, Bu Natalia, atau Pak Mahdi. Sebagai penutup, akhir kata, uh, ya, uh, mungkin uh, saya ingin menambahkan kata penu kalimat penutup, begitu ya. Uh, ini, terima kasih, Bu Natalia, Pak Mahdi sudah menyempatkan hadir untuk memberikan pencerahan eh, kepada kami di kampus pak terus terang eh, kalau tidak seperti ini eh, seakan-akan eh, apa ya eh, ya hanya teori saja begitu ya padahal eh, ada banyak hal yang di luar teori baik itu hard skill tadi kalau teorinya begini eh, harusnya begini padahal nggak begitu gitu ya terutama eh, ini pak soft skills tadi yang disampaikan pak Mahdi dan Bu Natalia itu memang eh, sangat mendukung sekali dan salah satu tujuan program studi kami sebenarnya tujuan pro secara umum itu pasti ada yang namanya long life learning jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu mempersiapkan eh, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat karena eh, perubahan itu sangat cepat dan selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya itu eh, saya itu lama-lama gaptek. <laughs> jadi eh, apa ya eh, gaptek itu jadi sangat cepat sekali begitu ya kalau memang tidak eh, belajar. Dan saya juga sampai saat ini terus belajar Pak Mahdi. Misalkan belajar Python atau apa begitu ya. Zaman dulu kan MATLAB. Taunya MATLAB begitu ya, ternyata ada Python ini apaan gitu ya. Ya tetap harus belajar gitu kemudian juga eh, apa ya tadi disampaikan Pak Marsudi itu eh, sangat benar sekali karena eh, kita semua pernah jadi mahasiswa begitu ya eh, kadang ini mata kuliah buat apa begitu terutama di engineering Bu Natalia <laughs> sama saya mungkin ya ini mata kuliah buat apa rangkaian listrik itu buat apa begitu ya padahal kalau saya selalu menyampaikan itu adalah untuk melatih pola pikir. Jadi bagaimana problem solving gitu ya. Jangan kan mendesain, wong problem solving saja nggak tahu gitu ya. Nah itu kan urut begitu. Kalau Pak Mahdi di fisika dulu itu kan ada diketahui, ditanya, dijawab. Itu kan sebenarnya melatih itu, kerangka itu yang berusaha kami berikan. Dengan studi kasusnya ya macam-macam kuliah itu begitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Mas Marsudi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Agung. Mungkin dari Bu Natalia atau Pak Mahdi ada kalimat penutup? Ya, saya setuju sih dengan uh, Pak Agung. Memang ya kalau misalkan dilihat mata kuliah yang dulu kita pelajari itu nggak nggak banyak yang bersinggungan mungkin ya. Kalau misalkan kita belajar alat, kita belajar dalamnya gitu ya, metode-metodenya seperti apa, uh, itu nyambung sama dulu kuliah fisika saya. Mungkin kalau buat teman-teman Biomedis justru aplikasinya ya kalau misalkan tadi alat-alat hematologi oh ternyata ini untuk sel-sel ini terus kemudian dengan proses-proses yang ada di dalam tubuh terkait koagulasi mungkin malah teman-teman biomedis yang lebih duluan belajar daripada saya gitu ya nah, tapi tadi setuju Pak Agung kuliah-kuliah yang kita jalani waktu masa kuliah mata pelajaran-mata pelajarannya itu memang untuk training kita bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Gimana kita mengenali masalah, kemudian identifikasi penyelesaian, dan juga menarik kesimpulan dari situ. ya. Karena kita nggak bisa nanti di kerja tiba-tiba dikasih persoalan, seabrik persoalan yang kita belum pernah hadapi sebelumnya tanpa berlatih terlebih dahulu. Ya, itu memang yang terpenting dari pembelajaran kita selama sekolah. Oke, terima kasih Pak Mahdi. Oke, okay, sepertinya Bu Natalia tidak mau menyampaikan sesuatu. <laughs> Sudah cukup lengkap dari Pak Agung dan Pak Mahdi. Oke, okay, kalau begitu kita akhiri acara Zoom Meeting ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Koordinator Program Studi Pak Agung, kepada para narasumber, Bu Natalia dan Pak Mahdi, kepada para dosen teknik biomedis dan kepada para partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk menambah sedikit ilmunya tentang apa sih Indonesian uh, Health Care Industry Trends and Future Opportunities ini. Mungkin tanpa makan waktu lagi, kita akhiri uh, acara webinar ini. Terima kasih. Uh, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.